Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Saya tengah cari yang tak ada gigi, yang botak saya tak nak. Awak invite saya ni pasal apa? Saja-saja nak tengok ada gigi ke tak. Saya nak yang tak ada gigi je. Yang botak saya tak nak. Aduh. Sama dengan rumah eh? Dekat rumah. Apa nak sembang apa? Tak tahu. Ada orang tanya soalan ke? Siapa nak tanya soalan silakan. Dah, dia orang pun tak tanya soalan. Mamu dia nak gelak je dia orang. Viewer ni nak gelak je mamu. Lain-lain dia tak nak. Apa tu sangat nama kau? Pedang kekejaman? Lelaki ke apa? Kalau lelaki, kalau kau seorang lelaki, poyo gila nama ni. Pedang kekejaman nama ni. Tak asyik. Teringat macam zaman-zaman novel-novel tu. Dulu bercerita. Novel apa? Zaman-zaman tu. Asyik nama. Katun tu. Zaman-zaman katun-katun tu. Okey dah ke Azam Sarah? Semalam saya pergi melawat dia. Alhamdulillah. Dah makin okey dah. Cuma tinggal sikit-sikit lagi lah. InsyaAllah bagi masa sikit, bagi dia rehat. InsyaAllah doakan. InsyaAllah nanti dia okey lah tu. Tapi okey lah. Muka pun dah berseri balik. Apa semua tu dah. Alhamdulillah dah banyak perubahan dah. Saya pun semalam pun kebetulan nak pergi Sungai Buloh. Nak cari pokok. Nak tengok-tengok cuci-cuci mata tengok pokok. Lepas tu. Alang-alang tu saya singgah lah terus. Alhamdulillah, jangan ada lain pula claim pula kan. Haa kan. Macam-macam orang nak claim. Alhamdulillah, saya pergi, bukan pergi buat rawatan. Saya pergi melawat saja. Dia perawat, insyaAllah dia boleh bantu diri dia. Kita yang mana-mana lain ni, kita bagi sokongan je. Ada tak masuk sekali air ke? Tak ada cara lagi. Okay guys. Ustaz tengah halau nyamuk. Dia tengah bagi roh-roh makan. Ustaz, kenapa saya pakai minyak aura mulut saya? Kau pergi minum ke apa? Minyak aura kau pakai bukan minum. Macam mana pakai kat kening sampai ke mulut? Itulah. Oh, dia sapu macam ni kot. Itu bukan. Oh, ya kot. Mungkin ada aura negatif kot sana. Tak payah sapu kat mulut. Saya suruh sapu kat kening dengan bawah ni apa. Lagi-lagi buka kamera saya tunjuk. Tak ada pun saya pernah rasa macam saya bawa dagu dan kening macam pedih mencucuk. Okey, tak apa Rina, nanti ustaz tunjuk nanti. So hari ni kita nak cakap topik apa? Topik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan tak ada panas pun. Kalau letak kat bibir tu pun, kena bibir tak ada apa pun. Tak. Kan tak panas. Susah nak cakap kenapa. Mungkin sensitif. Kalau kata nak kena gangguan, tak ada gangguan duduk kat bibir. Sakit eh? Tak tahu lah Mami. Apa sakit? Rina Sari. Siapa pedang kekejaman? Aduh. Tanya Tiger mana? Dia tanya Tiger mana je. Dia ingat Tiger memang 24 jam ke ngikut. Sekarang Tiger 24 jam ngikut macam mana aku pergi. Memanglah. Kening. Okay, lagi guys, soalan ustaz ada, siapa nak tanya soalan senang. Pedih pijar. Mungkin sensitif kulit awak kot. Saya rasa kulit awak sensitif. Yap, saya rasa kulit awak sensitif. Ustaz nak tanya, hari tu saya siapa punya seribu bisa, lepas tu saya rasa berdebar dua gila. Ustaz nak tanya, hari tu saya sapu minyak sibu bisa, lepas tu saya rasa berdebar gila-gila. Kalau ada tindak balas tu gangguan ke biasanya? Kalau ada tindak balas tu biasanya memang gangguan. Tapi kalau kau pakai tu okey je, tak ada apa pun, insyaAllah tak ada apa-apa kat badan.
Ke macam mana nak transfer masuk dalam badan mamu? Tapi saya harga mahal lah kak. Saya sebab saya harga saya mahal sebab saya ada maruah diri. Kepala but. Kepala but. Saya ada maruah diri, jadi harga saya memang mahal. Habis kami-kami harga murah ni tak ada maruah diri ke apa? Celaka ni. Apalah. Aduh. Tanya-tanya. Statement apa lah bagi, macam-macam hal. Tanya oh. Terus Bihar, tanya terus. Kami tak ada maruah diri lah, murah-murah kan. Transfer ke Mamu dengan butter dan bread pudding. Kalau aku transfer kat Mamu mahal lah. Nak bayar Mamu lagi. Dia nak bayar bread pudding. Nak apa skrip lagi, apa semua, apa benda nak cakap lagi. Skrip lagi, nak cucuk-cucuk lagi lah. Memang dilema ayah hairannya baik. Baguslah ustaz, sekarang kalau sakit apa saja akak terus mandi limau. Ya hairannya baik. Baguslah. Memanglah itu rahsia dia kak. Oi, orang tak nak ajar benda-benda ni sebab benda tu orang cari makan. Saya dah cakap. Ambil tutup pintu tu. Orang cari makan benda tu. Naiklah. Jajak bini aku nak naik dah. Pantau dah jauh. Bye. Bye semua. Yes, bini aku dah naik. Barulah dapat suara, dapat lain, nampak lain, nampak. Bini tak ada lain sebab ada dia. Saya nak tanya, saya nak naik Kuantan dari Johor tapi kena lalu Mersing agak risau dengan jalan tu. Kemana apa, ya? Apa soalan dia tadi? Aku dah lupa dah. Yang tadi tu. Kau pun lupa juga. Ustaz, sekarang kalau sakit apa saja akak terus mandi limau. Yang hairannya baik. Memang itu kah? Itu memang ilmu kah? Itu memang ilmu dalam keperawatan tu, memang ada benda tu. Kenapa kena mandi limau? Sebab dia membatalkan ilmu. Bila akak rasa lain macam, akak terus mandi limau tapi kena ikut kaedah yang betul. Kaedah ni dia ada pelbagai. Cuba ambil kaedah daripada perawat. Ya akak tengok dia merawat apa semua, akak minta dia. Ustaz ke, kiai ke, pawang ke, beruang ke, tok ke, singa ke, biawak ke apa, tak kisah. Minta dia, ustaz boleh tak? Ataupun pawang ke, boleh tak? Minta cara ataupun kaedah untuk potong limau. Dan apa pembacaan dia? Dia sebenarnya setiap benda-benda ni dia ada kekunci dia. Bila kamu dapat kekunci dia, lepas tu kamu tambah dengan ayat suci Al-Quran dan sebagainya, insyaAllah benda tu mesti akan terbatal. Cuma tinggal lagi kamu kena rajin lah, benda tu kena rajin. Saya sendiri, kalau kena serang ke apa benda ke, memang mamu potong limau. Kalau anak bini saya kena serang ke, mamu potong limau, saya bawa balik bagi dia mandi. Saya tengok dia orang lain macam ni, saya akan potong limau. Mana kata sebelum untuk proses yang seterusnya, terus potong limau. Kan? Kena ikutlah kaedah. Kalau budak-budak mandi 3 biji. Kalau orang dewasa tu buat 21. 21 tu dia ada cara susun dia atas pinggan. Kalau nak buka benda tu nak sebut apa, nak potong limau tu nak sebut apa. Dia bukannya mentera-mentera macam contoh ada orang cakap mentera-mentera lama, tak ada. Tak ada apa benda pun. Semua kalimat-kalimat Allah Ta'ala je. Kan? Tapi kena betul kaedah tu. Nanti kamu akan dapat rasa berbeza dia macam mana. Sebenarnya benda tu tak susah, tapi kita yang menyusahkan dia sebenarnya. Kan? Tapi saya cakap terus terang lah, benda-benda tu semua kalau ikutkan memang dia ada mahal dia. Kan, kebanyakan orang, sebab saya masa saya dalam bidang rawatan pun, lepas tu saya ada masuklah grup-grup macam perawat-perawat Malaysia, perawat-perawat dunia kan. Mana kata Al-Fatihah pun dia ada mahal dia tau. Al-Fatihah, cara penggunaan Al-Fatihah dia ada mahal dia, RM175.80 lah. Lepas tu apa ni, adalah dia orang ada mahal-mahal dia orang lah. Boleh kata kebanyakan ayat-ayat Quran ada mahal dia, dia bagi kata kekunci dia. Dia ada kaedah. Kata kekunci tu ibarat macam kaedah lah. Kan, kaedah tu tepat je insyaAllah jadi kan. Tapi saya tak pernah lah bayar-bayar pun dengan orang, sebab kita dah dapat semua daripada guru. So saya tak adalah macam, cuma saya adalah dalam grup saya tengok lah, ramai juga orang nak belajar Al-Fatihah pun sampai 38 orang bayar 100 lebih kan. Memang dia orang buat jual, memang dia orang buat memang mahal tu, memang dia orang memang berlaku di pasaran. Kan? Yang mana saya ajar korang tu ambil buat. Saya tak minta apa-apa harga pun. Saya nak korang sembuh je. Bila korang sembuh atas izin Allah Taala, saya pun dapat tumpang kebahagiaan tu. Saya dapat menghentikan kamu punya tangisan pun satu bahagia bagi saya, satu rahmat bagi saya. Dah seronok dah, saya dah rasa happy dah. Sebab saya pernah diduga benda ni. Saya pernah menitik air mata saya, tak ada siapa. Masa zaman saya tak ada orang ajar. Yang dia orang ajar, kau baca je ayat kursi sampai lebam. Kau baca je surah ni sampai lebam. Kau baca ni sampai lebam. Dia tak nak ajar pun benda tu.
Dia tak nak ajar pun. Dia memang takkan ajar taktik sebenarnya kan. Sebab benda tu macam contoh kamu belajar merawat kan. Kalau kamu belajar merawat dengan betul-betul perawat, kalau kata rukiah saja bukanlah kata dia orang tak perawat. Tapi kalau betul-betul belajar dengan yang betul-betul perawat, dia punya kekunci dia tak ramai orang akan bagi tahu. Kan? Macam semalam saya dekat rumah sahabat saya, saya pun sembang benda yang sama kan. Dia kata dia memang takkan bagi pada sesiapa pun. Nah, cuma kalau nak belajar basic-basic je dia boleh ajar, dia kata kan. Cuma kata kekunci ni biasanya dia akan bagi pada keturunan dia ataupun isteri dia ke apa kan. Dia akan bagi. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kebanyakannya bila kita dah ajak A to Z, yang akan makan kita balik adalah orang yang kita ajar. Biasanya macam tu lah kan, biasanya. Pasal tu biasanya ilmu-ilmu keperawatan ni dia orang akan bagi pada anak-beranak dia orang kan. Dia bukan turunkan leluhur ke saka ke apa, tak ada. Dia tak nak benda tu nanti dia salah gunakan. Ada je orang yang buat salah guna ilmu. Kan, cas sampai ribuan ringgit. Macam cas ribuan ringgit pun kita tak adalah kata tak boleh. Tapi sebenarnya benda tu atas perawat tu sendiri je sebenarnya. Dia tak ada istilah mahar ni, upah mesti kena ada. Tetapi dia tidak ada perkataan macam kalau saka mesti harga macam ni. Wajib. Kalau kata santau, wajib harga macam ni. Tak ada. Dia tak ada istilah macam tu. Itu terpulang pada perawat tu je sebenarnya. Itu pandangan lah kan. Tapi kalau macam contoh sebelum ni VTT yang saya bagi tahu tu kan, yang saya maklumkan tu, benda tu sampai 3,000 tu, itu memang hak dia, terpulang pada dia. Cuma tinggal lagi, janganlah kau dah rawat tiba-tiba baru kau bagi harga. Memang mampus lah orang. Faham tak? Tapi kalau kau bagi tahu awal-awal, orang pun dah prepare, memang dia ada duit, then tak ada masalah. Kalau kau rasa 3,000 okey kot, then kau rasa okey, kau pun dah prepare benda tu, then kau pergi je lah. Tak ada masalah pun. Ini masalah bila kau rawat, tiba-tiba kau bagi satu list harga. Orang tu tak tahu apa, tiba-tiba satu list harga. Kalau tak bayar, dia psikologi ni kan, kalau tak bayar kejap lagi kan aku kena santau kan, mati aku ni kan. Ya, macam baru-baru ni ada satu kawan saya lah, saya pun dah tak ingat, saya pun tak tahu dia kawan ke tak, tapi dia kata dia kawan saya. Tiba-tiba dia mesej saya. Dia kata ayah dia rasanya kot terpengaruh dengan satu panggilan, terpengaruh dengan duit tarik. Dia terpengaruh dengan duit tarik lah, dia berurusan dengan satu orang daripada Indonesia. Kemudian mahar dia untuk penarikan duit tu RM360 je. Okey, kalau dia bayar RM360 nanti dia akan dapat RM200,000 macam itulah daripada alam lain. Kemudian ayah dia ke siapa saya tak ingat, kita kena tengok balik mesej dia. Tapi ahli keluarga dia lah. Lepas tu kemudian dia pun bagilah nama, gambar dan sebagainya lah. Lepas tu tiba-tiba ayah dia ni ibaratnya macam tak yakin dengan benda tu. So dia pun tolak lah. Tak maulah, saya tak maulah, bagi orang lain lah. Dia beritahu macam tu. Pum, dia hantarnya gambar jenglot. Dia hantarnya gambar mana kata benda ni tak boleh, ini leluhur nak makan benda ni, kalau tak bagi saya akan buat. Lepas tu dia hantar gambar orang kedekapan. Dia hantar gambar orang kerasukan. Tu sebenarnya kalau korang perasan, benda tu sebenarnya psikologi je. Sebenarnya psikologi untuk menakut-nakutkan orang ramai saja. Jadi korang yang terlampau taksub sangat, korang akan berfikir benda tu memang betul-betul akan berlaku pada kamu. Boleh tak benda tu berlaku? Boleh. Tapi pasal tu, daripada awal, kita jangan dekatkan diri dengan benda-benda yang masalah ni. Jangan dekatkan diri. Kamu dah tahu dah benda tu memang tak wujud. Macam contoh, penarikan duit. Kalau kau nak, memang orang tu kalau dia betul-betul handal tarik duit, dia tarik duit sendiri je. Dia takkan ajar orang. Dia takkan bagi tahu orang. Dia takkan ajak kau bagi 320, 320. Apa kalau aku ada 200 ribu, senang-senang aku tarik duit alam gaib. So aku tak perlulah nak minta orang 300, 300, 300 nak buat apa. Baik aku yang bagi kat orang 300, 300 tu. Okay, tapi bila disaikokan, dia jadi ketakutan. Dia tanya dengan saya, macam mana dia nak kena bagi ke? Aku cakap benda ni scam, kau tak payah layan. Benda ni memang scammer. Video-video yang kau bagi kat aku ni pun aku macam pernah dapat sebelum ni. Benda ni scammer je. Scam dia orang kan. Sebab benda tu satu jarak jauh, kau pun tak kenal orang tu siapa. Ya, yeah, lepas tu hantar gambar jenglot-jenglot macam tu. Orang kalau ilmu hitam ni dia tak cakap banyak, dia hantar terus je. Betul. Dia tak ada nak hantar video hutan ni tu, tak ada. Kalau macam tu senang lah. Lepas ni kalau aku tak puas, aku cakap dengan Haris Sendol. Haris Sendol, kalau aku nak pinjam RM30,000 Haris. Kalau kau tak bagi aku RM30,000 pinjam, aku pun hantar gambar-gambar jenglot, gambar pocong kena ikat, gambar orang kerasukan, gambar orang meninggal. Jadi takkan si apa nama tadi? Takkan Hari Cendol nak bagi juga duit tu. Tak bagi aku santau kan. Ibaratnya macam tu lah.
kena scam ramai. Benda yang berlaku pada budak tu, yang saya kata tadi tu, benda tu kalau dia pun jadi ketakutan, makna kata ramai lagi orang yang sedang ketakutan benda tu secara psikologinya. Faham tak? Kalau dia pun dia pun bukanlah biasa-biasa juga, itu pun kira antara golongan, kalau tengok figure macam Taiko juga lah kan. Dia pun ketakutan, takut kena santau. Ini kan yang biasa yang lain-lain. Kan? Saya banyak dah kongsikan benda. Saya berkongsi ni bukan nak jatuhkan orang ke, menidakkan ilmu orang ke apa, tidak. Sebab kita belajar daripada sudut psikologi dia, benda itu adalah skamer. Tapi korang tak sedar dengan benda tu. Macam contoh kan, berlaku kan. Macam contoh korang apa ni, scan nama, scan-scan nama ni kan. Dulu banyak lah, dah banyak kes saya dapat tau, orang PM dia cakap, macam contoh bagi nama, lepas tu orang tu pun scan lah, dia tak nampak muka, ada setengah tu nampak muka, dia pun scan. Tiba-tiba ada nombor daripada luar mesej dengan dia, dan dia cakap, awak nak buat tak rawatan apa, sedangkan dia orang ni tak mesej pun dengan orang tu. Dia akan attack siapa-siapa yang ada tinggalkan nombor link telefon dekat korang punya, panggil apa, profile kan ada link telefon, dia akan terus WhatsApp kat korang. Lepas tu dia akan psycho kau dengan benda-benda simple. Awak ada masalah gaduh kan rumah tangga, suami awak selalu bergaduh dengan awak kan. Kadang-kadang awak, dia selalu rumah tangga panas, bergaduh suami isteri, rumah tangga panas, tak ada hantu pun benda tu akan berlaku. Sebab apa? Kita manusia. Benda-benda simple, benda tu akan berlaku. Jangan terpengaruh dengan perkataan yang simple tapi korang menganggap, ui betul lah. Kalau korang hari-hari bergaduh, rumah tangga kau berkecai, nak ada berkecai, tu lain lah cerita. Kan? Tapi saya sekadar boleh memberitahu, yang selebihnya tu pulang pada korang. Kalau korang kena scam ke, macam baru-baru ni kita buat perkongsian, kena scam sampai RM40,000, kena scam tu ustaz. Saya nak buat macam mana? Sebab sebelum ni kita dah bagi tahu dah. Kenapa yang kau tak sub sangat sampai kau sanggup mengeluarkan RM40,000? Lebih baik RM40,000 tu kau pergi haji lagi bagus. Betul? Daripada kau nak mencari benda-benda yang kau tak pasti ni, kau RM40,000 tu kau bawa mak ayah kau pergi haji, lagi banyak dia punya manfaat. Tapi itulah, sanggup kena kencing. Lepas tu mesej dengan kita. Lepas tu kita nak buat apa? Nak maki ni grup-grup dia orang. Memang taklah cerita dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pergi salam? Waalaikumsalam. Ustaz, apakah penarikan pusaka itu benar? Penarikan pusaka tu benar. Ada cara dan ada kaedah dia. Macam contoh buah delima boleh keluar batu, ada cara dia. Kalau betul-betul belajar memang dapat tahu. Tapi dia bukan bila-bila masa boleh buat. Dia ada hari-hari terpilih. Okey, dia ada hari-hari terpilih, lepas tu dia ada pengamalan dia. Tapi jenis-jenis ada, disebabkan benda tu wujud, ada banyak skema yang berlakunya, skema dekat situ tau. Macam mana nak cakap Ilmu tu ada, tapi disebabkan masyarakat tak sub terhadap benda tersebut, makanya skema-skema akan wujud. Okay. Mana kata ini daripada batu delima ni. Saya sendiri honestly, saya sendiri ada video rakaman kita belajar. Masa tu saya tengah belajar. Macam mana kita nak dapatkan batu daripada apa ni, buah delima. Masa tu kita belajar, guru saya train macam mana nak buat. Kita kena pergi kat rumah orang yang ada pokok, daripada pokok tu kita kena petik, bukan beli-beli kat kedai. Kita kena minta izin dengan orang tu, lepas tu kena adalah kaedah cara dia, dan kita test sendiri boleh dapat ke tak benda tu. Kita pun tak pernah terfikir logik ke tak logik kan? Macam kita sendiri macam boleh ke keluar batu kan, contoh macam tu kan. Tapi kita belajar, bila kita belajar, oh boleh lah benda ni, memang jadi benda tu. Kan, cuma kita tak boleh taksub ke atas batu tersebut. Kalau kita taksub, kita khuatir akan ada benda lain menumpang sekali dekat batu tu. Tak boleh taksub, sekadar belajar untuk mengetahui saja boleh. Sebab saya belajar dulu, saya belajar untuk mengetahui saja. Lepas tu saya tak ada dah nak pergi cari buah delima nak petik, tak ada pun. Saya buat tu sekali dua kali. Satu kita buat raya korban, tak salah, satu bulan puasa. Permintaan bulan puasa dengan raya korban. Masa tu kita ada buat dua kali. Kan? Kalau perasan, satu batu biru yang saya selalu pakai tu. Itu kalau tak silap saya penarikan, saya dah lupa sama ada bulan puasa ke raya haji. Tu batu penarikan tu. Yang kedua batu warna merah. Tapi batu warna merah tu saya tak tahu mana saya letak lah. Sebab saya tak dia macam excited sangat benda-benda tu. Saya tak ke situ. Jiwa saya tak ke situ mencari khazanah-khazanah mistik tu. Saya tak ke situ. Hati saya tak ke situ. Hati saya lebih pada bila tengok orang dalam kesusahan ataupun jin-jin kacau manusia, saya memberontak. Saya, hati saya kat situ. Kalau keris lama ada, benda tu memang boleh buat. Memang ada pembelajaran dia. Cuma tinggal lagi
macam saya cakap lah, wujudnya skamer. Jadi kamu susah nak pastikan sama ada ni skamer ke atau betul. Faham tak? Kamu susah nak pastikan benda tu. Tapi benda belajar, kalau belajar memang ada. Benda tu memang ada. Kan? Benda tu memang ada. Oh, dia habis. Habis. Lipan-lipan ni aku tak jumpa lagi lah. Aku tak belajar kat situ. Aku belajar yang delima tu memang aku buat sendiri. Lebat yang aku tak belajar tu saya tak tahu. Kan? Okay? Sebab saya tak fokus sangat ke arah benda-benda tu. Saya kurang berminat sebab dia punya pengamalan dan juga permintaan tu macam lebih complicated. Saya tak minat. Saya tak minat benda-benda yang complicated sangat, saya tak minat. Nak dapat benda yang macam ada function ke benda ni kan? Kita nak buat sampai nak berzikir sampai beribu-ribu, nak baca surah ni sampai beribu-ribu, lepas tu nak kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jadi macam kalau keluar emas kan, ada kita rasa macam oh ini ada harga, okey juga. Tapi kalau keluar lah macam ni je kan. Lepas tu kalau kita bagi tengok orang, orang tak percaya. Tapi ada video lah, cuma nak kena cari balik dalam laptop sebab benda dah lama kan. Itu pengalaman je lah, pengalaman. Tapi untuk saya tu saya tak fokus kepada, saya tak fokus ke situ lah. Jiwa saya tak ada kat situ. Tapi macam contoh orang-orang yang minat mistik, barang-barang mistik ni, ada je orang yang minat gila-gila dengan benda tu. Korang kena ingat satu benda, jangan melampau terlampau tinggi. Sebab barang-barang mistik ni dekat luar banyak yang fake, banyak gila. Kalau kau pergi kat coket tu, kau naik tingkat satu, apa benda yang tak ada? Semua ada. Semua benda ada. Wafa ke, geliga apa ni, geliga lipan ke, lipan mati terbakar ke, lipan mati meragan ke, lipan dikapan kan, semua ada kat situ. Kan? Sebab kenapa jadi barang fake tu, sebab orang ramai mencari. Kalau korang nak main benda tu, sebaik-baiknya korang pergi belajar macam mana nak buat. Itu lebih baik sebenarnya. Kalau tanya dengan aku lah. Sebab satu benda tu bagi aku tak ada faedah, tapi mungkin setengah orang ada faedah bagi dia. Kalau macam contoh korang merasakan, kalau korang buat satu penarikan batu tu, korang rasa macam batu tu ada sesuatu yang hebat, sebenarnya benda tu daripada sudut psikologi, sebenarnya korang yang berfikir macam tu. Dan pada hakikatnya benda tu tak ada apa pun, korang yang menekan fikiran korang kat situ. Faham? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau tanya dengan saya, lebih pada menekan fikiran kita ke situ, padahal benda tu tak ada apa pun. Pasal tu saya tak lebih ke situ. Tapi kalau korang nak belajar tu, bolehlah belajar lah. Cari orang yang betul-betul main alam mistik. Contoh saya ni semua barang-barang guru saya katanya. Kau boleh tak saya nak jumpa guru awak? Saya teringin sangat nak belajar penarikan ni contoh. Lepas tu baru korang faham. Baru korang akan nampak, oh macam ni rupanya. Oh jadi yang kita tengok kat YouTube ni semua scam lah. Banyak yang scam lah. Sebab benda ni kalau saya cakap, jadi macam mana eh? Korang tak nampak benda tu sebab korang tak pelajari benda tu. Bila korang pelajari benda tu, baru korang nampak. Belajarlah kalau korang minat itu, cuba belajar. Benda tu tak susah pun nak buat. Cuma dia punya pengamalan dia lah. Pengamalan dia tu penat sikit lah. Bagi aku penat lah sebab aku banyak kerja. Tapi kalau korang tak ada kerja, duduk kat rumah tak ada apa, mungkin okey lah kot. Penarikan gigi, gigi pusaka. Tak tahu, nasib rezeki lah kalau dapat tarik-tarik lah kan. Gigi pusaka, penarikan rakaman CCTV. Mana tahu kan, tiba-tiba lah dapat CCTV RM100,000 aku bagi. Dah tiba-tiba kata tak cukup pula. RM100,000 boleh jadi kaya ke? Kepala otak kau. Aku bagi kau RM100,000 bukan nak suruh kau jadi kaya. Kan? Aku nak tengok apa kau cakap je. Aku tahu benda tu memang tak ada. Nasib aku tak sebut RM1,000,000. Kalau aku sebut RM1,000,000 pun kau cakap, boleh jadi kaya ke RM1,000,000? Bila kita kata RM100,000, dia saja nak tunjuk duit dia banyak. Kalau aku duit banyak pun kau masalah apa? Aku tak menyusahkan kau pun. Kalau aku duit banyak pun, aku tolong orang ke apa benda itu, aku bebasal lah. Dah bagi RM10,000 kata tak cukup. Boleh jadi kaya ke? Aku bukan bagi kau nak bagi jadi kaya. Kan? Lepas tu tiba-tiba ayam hitam dah bertukar jadi ayam putih. Tak kisahlah ayam tu hijau ke kelabu ke biru ke. Persoalannya, kenapa bagi tahu dengan pesakit Edika yang buang? Lepas tu dia kata, boleh tak hadirkan pesakit tu? Lah, bilik aku ni penuh CCTV, setan. Aku boleh buka balik rakaman aku bercakap dengan pesakit tu. Takut malu je lah. Tapi kita tak mention nama biar dia orang cari tak, eh. Tak, kita tak mention, kita biar dia orang tercari-cari. Siapa yang tak ada gigi ni lah. Biar dia tercari. Kan? Tapi janganlah yang tak ada gigi tu tiba-tiba terasa pula. Tiba-tiba keluar VTT ayam putih dah. Kenapa? Aku tak mention nama pun. Kita bagi tu perawat tak ada gigi je. Kenapa dia pula yang keluarkan ayam putih?
Soalnya, janganlah bodoh-bodohkan orang. Kalau ilmu hitam, orang tak hantar ayam putih. Orang hantar ayam hitam. Aku ni kadang-kadang bercakap, saya ni penuh dengan sikap psikologi manusia tau. Aku penuh dengan trik. Kau sedar dengan tak sedar, kau memang makan perangkap aku. Saya ni penuh dengan trik sebenarnya. Saya umpan macam ni, saya umpan macam ni, saya attack. Cuma saya sebab ialah pesakit tu tak ada rakaman. Dia tak ada rakaman yang kita punya barang-barang dirampas. Dia takkanlah pesakit pergi rumah orang anak ni. Cuma bila saya bagi tahu macam ni, sekurang-kurangnya boleh tak nak pergi merawat dengan dia? Boleh je pergilah. Saya tak kata dia tak boleh merawat pun. Saya tak kata ilmu dia tak bagus kan. Saya tak kata dia. Cuma korang kalau nak pergi, kau tanyalah mahar tu dulu. Jangan kau pergi berubat-ubat tiba-tiba harga dah berjela-jela. Lepas tu saya ada juga tengok komen, ada yang cakap saya tak ada pun macam tu. Bukan semua orang kena macam tu, bengong. Ada yang kena macam tu, faham tak? Jadi kau sebagai manusia, sebelum kau pergi, kau tanyalah mahar. Kalau kau rasa okey dan pergi, kalau kau rasa tak okey, tak payah pergi. Kadang-kadang kita bagi satu-satu statement, netizen ni macam, jangan taksub bang kakak, jangan taksub. Bila kau taksub nanti kau jadi masalah. Lepas tu kau dah terkena sampai 3-4 ribu. Lepas tu kau PM dengan aku. Lepas tu aku nak jawab macam mana? Saya tak pernah pun cakap orang ni tak boleh merawat, orang ni tak boleh merawat, orang ni tak boleh merawat. Tak ada. Yang tahu dia boleh merawat ataupun tidak, hanya dia dengan Allah Ta'ala je. Faham tak? Cuma berhati-hati daripada sudut macam mana. Daripada segi harga mahar yang beribu-ribu. Daripada segi fitnah yang tak ada sebab. Macam contoh aku tak kenal dia, rumah dia aku tak pernah pergi, kat mana pun aku tak tahu, pup nama aku naik. Aku pergi hantar ayam hitam ke peluhutah. Lepas tu contoh ada juga yang bagi komen, ni sebenarnya pesakit nak melaga-laga. Bang kakak, bukan seorang yang cakap, cuma kita tak ambil action je. Cuma saya jadi panas tu sebab cerita pasal rakaman. Kalau kata produk yang lampas tu, ada tiga orang dah bagi tahu dengan saya. Cuma rakaman CCTV tu yang buat aku jadi hantu. Aku ni hantu kan. Itu je. Kan? Tapi dalam sudut, sebenarnya daripada sudut pancingan saya, penuh dengan psikologi. Perasan dengan tak perasan je. Kau tak pernah tengok, kau tak tengok cerita Sherif ke? Dia dalam gelak je. Kau tengok cerita Sherif tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak ada macam kau menggelupu nak tahu semua benda A to Z. Dia tak macam tu. Dia pancing. Lepas tu tengok pancingan tu. Lepas tu jadi macam mana. Dia kelang kabut. Ni nombor telefon. Siapa-siapa nak merawat dengan saya, ni nombor telefon. Dia buat macam marketing pula. Okay. Secara jujurnya, di marketing pun saya tak heran. Saya tak heran pun. Kalau kata kat sini ada 345, 300 nak pergi merawat dengan dia pun, saya okey. Saya tak heran pun masa benda tu. Sikit pun saya tak heran. Okey? Cuma sekurang-kurangnya bila kita dah bagi psikologi macam tu, berfikir. Lepas ni kalau nak merawat, scan nak sampai 3-400. Scan apa yang 3-400? Ini scan ilham tau. Scan ni adalah ilham saja. Dia bukan duduk dekat dalam excavator ke, duduk dekat dalam benda-benda hospitalities ke, yang memerlukan elektrik ke, memerlukan x-ray dan sebagainya. Scan tu adalah ilham. Ilham ni biasanya tak semestinya tepat. Ilham tu boleh direka-reka. Pasal tu biasanya orang tak nak bagi satu point yang konon-konon memang ini confirm. Kau takkan boleh confirmkan benda tu. Kau hanya boleh merasa ilham saja. Ilham ni jawapan yang tak semestinya tepat. Faham tak? Pasal tu jangan terlampau taksub yang melampau-lampau kan. Tenang je, relax. Bila kita dapat gangguan, kita dapat serangan sihir, first kali kita ajar otak kita untuk menidakkan dulu. Positifkan diri kita untuk menidakkan dulu. Bila kita menidakkan, dia akan datang kesakitan pada tubuh badan. So, kita pergi dapatkan rawatan untuk menghilangkan kesakitan dalam tubuh badan. Jangan rosakkan minda dulu. Kita tetap menafikan yang ini bukan sihir. Kita tetap menafikan perkara tersebut. Lama kelamaan baru kita punya badan akan stable. Antara kesakitan yang disebabkan sihir dan pemikiran yang disebabkan sihir, dia akan jadi positif. Faham? Selagi kamu tak kontrol minda kamu, kamu akan menganggap semua perkara tu memang sihir. So macam mana? Tak ada gigi. Memang tak ada gigi tu, Allah Ta'ala izin. Aku tak ada lah marah kau tak ada gigi. Relax lah. Ilah. Bukan aku kutuk kau tak ada gigi. Itu kan psikologi. Ya, aku tak sebut nama Derek. Bagilah tak ada gigi pun. Orang tanya siapa-siapa tak ada gigi. Itu je lah. Lepas tu pandai-pandai lah kau cari. Ada video masuk kat saya. Diorang hantar video kat saya.
Dia kata, ini Allah Ta'ala punya kuasa. Betul, aku pun cakap nanti aku pun tak ada gigi. Rambut aku pun nanti putih. Janggut aku nanti pun putih. Tenang-tenang, dia bukan persoalan. Persoalan sekarang bukan cerita pasal gigi. Kan? Persoalannya, lain kali jumpa 100 orang pesakit pun, kalau ada pesakit bertanya-tanya, sebut cakap tak tahu. Dah memang kau tak tahu, kau jumpa pun tak pernah. Kau berkenalan dengan orang pun tak pernah. Kenapa kau nak reka-reka cerita? Itu je cerita dia. Simple. Kan aku pun bukanlah nak hang gila-gila sangat. Benda-benda ni aku tahu, benda-benda ni perawat dengan perawat ni, benda ni biasa bagi aku. Benda tu biasa. Ada yang call aku bagi tahu pasal perawat ni pun ada. Eh, bukan dulu kawan baik ke? Bukan cium mulut ke? Oh, nampak macam baik. Tapi ada. Mamu pun tahu benda tu. Cuma kita tak nak cakap lebih-lebih je. Dia ada call aku, tak tahulah saya. Saya pun tak kenal sangat dia. Saya pun kenal gitu-gitu je. Saya tak tahulah. Kan? Macam tu je lah. Tapi janganlah kau rampas produk-produk yang orang keluarkan. Kau nak pakai sendiri ke apa? Kalau kau tak ada duit pun kau bagi tahulah. Nanti aku bagilah kau sebesatu kan. Ha, habis dia rampas, kau ingat dia pakai sendiri. Dia kena serang dengan air. Campur 9G tu dia buat air untuk minum dia sendiri ke? Saya tak tahu. Allahuakbar. Cuma benda tu memang... Kan? Ha, sekarang tiba-tiba buat titik, ada orang bawa tasbih, tak tahu tasbih mana lah. Adalah bawa barang-barang sikit, tiba-tiba tak rampas dah. Okay, Datuk dah kasi clear dah. Dah boleh bawa balik. Tak rampas pula. Kita pancing je bang, pancing sikit je. Nak tengok apa cerita kan. Tu saja. Kenapa orang tu bawa pergi, apa? Kenapa orang tu bawa pergi jumpa perawat? Apa tu? Tak faham. Apa ni eh? Kenapa orang tu bawa pergi jumpa perawat? Dia minta. Misalnya macam ni. Kamu nak pergi rawatan dengan seseorang, masa kamu scan, contoh dah ada bayar scan apa semua, saya tertekan ni. Macam dah contoh kamu dah scan, okey, nanti kamu akan tanya dengan perawat. Apa nak bawa ya? Nanti perawat tu akan bagi tahu, okey, ada tak beli barang-barang apa daripada pusat rawatan mana-mana? Confirm ada. Kalau kau kena sihir, confirm ada. Tak daripada saya, daripada orang lain pun mesti ada punya. Okey, kemudian dia panggil, bawa semua sekali barang-barang tu, saya nak check. Kena pula kalau macam contoh kita ni tak rapat dengan dia, confirm automatic benda tu memang ada kadam. Automatic, dia tak ada kadam pun auto sebab kita tak rapat dengan dia. Cuba kalau kita rapat dengan dia, contoh aku rapat dengan dia, selalu tanya khabar, selalu ajak lepak, selalu ajak pergi karaoke kan, sama-sama semua, confirm dah tak ada kadam, walaupun ada kadam. Itu memang psikologi manusia. Faham tak? Sekarang ni kau pakai, kau sendiri tengok tindak balas pada diri kau. Kalau kau pakai benda tu jadi merapu-rapu, jadi makin teruk, kalau jadi macam-macam di luar kotak fikiran masa, then kau jangan pakai lagi. Stop dulu. Kau pergi je rawatan macam biasa. Faham tak? Yang saya marah sekarang ni kenapa benda tu dirampas. Tapi saya nak cakap lebih-lebih pun tak boleh sebab tak ada rakaman daripada pesakit yang mengata. Cuma dia bagi tahu tu nampak macam serius lah. Sebab saya tak kenal pun pesakit tu. Pesakit tu asalnya dia nak merawat dengan saya, cuma tak dapat slot. Lama jugalah dia nak merawat dengan saya, tak dapat slot. Cuma bulan 9 ni ada rezeki dapat. Jadi bila dia dapat jumpa tu, dia meluahkan lah apa benda yang terkena dekat dia kan. Okay, macam soal kena cucuk pakai keris ke, Kena cucuk pakai kapak ke, itu terpulang pada korang. Itu kan korang ada, Korang kan pesakit yang berhak memilih. Kau nak yang macam mana? Aku nak macam mana? Sebab ada setengah pesakit ni jadi macam pergi dengan macam ni okey kot, sebab hantu tu dimasukkan dekat kawan-kawan dia. Jadi kau rasa kau tak sakit. Bang kakak, istilah rawatan, kau pergilah Darul Syifa ke, Darul Aman ke, Darul Takzim ke, engkau yang sakit, engkau yang akan dirukiahkan. Dia takkan nak masuk-masuk dalam badan tok guru dia, masuk kat badan kawan-kawan dia. Benda tu tak berlaku sebab kau yang ada gangguan. Faham tak? Sebab kalau kata transfer, saya juga ada buat kaedah transfer. Dengan mamu kita ada buat. Kecuali kalau orang tu betul-betul semput, ada masalah kesihatan, transfer kejap terus bunuh. Tak cerita banyak dah. Kita tak nak cerita. Sebab kalau dia tompang badan orang, benda tu takkan boleh komunikasi macam yang kau biasa tengok kita punya komunikasi. Dia takkan dapat komunikasi sebab dia menumpang tubuh badan orang yang tak ada kena-mengena. Dia takkan boleh komunikasi apa pun. Kalau kau komunikasi pun tak guna. Memang cerita dia memang bohong. Jadi nak tak nak kau bunuh je. Tompang, ada pergerakan, ada ailio keluar ke apa, bunuh. Itu saja. Faham? Faham. Okey, faham, bagus. Dah boleh tidur dah. Dah boleh tidur dah. Betul tu, pernah berubat, barang semua dirampas. Ada perawat tu ambil barang antik pun diambil. Nampak? Ni salah seorang lagi orang mangsa, nampak? Kalish. Kan? Bukan kita nak reka. Benda ni ramai dah bagi tahu. Cuma kita tak ada ambil benda tu sebagai
sebagai take attention sampai keluar perkataan AD yang baling ayam. Pasal tu aku boleh letak 100 ribu, 1 juta aku boleh letak. Sebab aku tahu memang benda tu tak ada. Memang kita tak buat, kita nak takut apa. Faham tak? Aku umpan dengan duit tu aku nak tengok dia macam mana. Faham? Itu psikologi je sebenarnya. Tapi ada jenis yang, jenis orang yang tak berapa bijak ataupun moderator yang kurang bijak kan. Kau carilah, kau carilah yang bagilah, kau carilah kau punya host yang bijak sikit. Kan? Oh, kan? Bukan, bukan nak tunjuk siapa pandai, siapa hebat. Saya cakap terus terang, saya tak hebat. Saya orang biasa apa semua. Saya tak ada apa benda pun. Kalau sembuh pun tu, Allah Ta'ala punya kuasa. Itu semua izin dia. Ha, saya berserah pada Allah Ta'ala saja. Kalau kamu kata ada orang yang, kalau dia rukiah sampai boleh terbang-terbang, kamu nak pergi jumpa dengan tu pun, pergi je lah. Saya okey je. Faham tak? Faham eh? Bagus. Strika lama semua kena ambil. Bang, benda tu dah lama berlaku dah bang. Zaman-zaman saya dirawat pun benda tu memang berlaku. Kadang-kadang benda-benda tu nenek moyang kita ni, dia beli satu-satu benda yang diharapkan satu masa nanti cucu-cucu cicit dia ni boleh menyimpan buat kenang-kenangan hazanah tu. Dan hazanah tu tak terpalit dengan saka pun, tak ada terpalit dengan kadam pun. Tapi sampai kat perawat semua dia berebut-rebut ambil. Kenapa? Dijadikan benda tu hak dia. Sebab dia nak beli benda tu mahal. Faham tak? Benda tu memang mahal nak beli. Sebab benda tu jadi khazanah. Habis duit-duit lama yang boleh dijual dengan harga ribuan ringgit, habis semua disebat. Kenapa dia berebut-rebut nak ambil? Kalaupun ada benda tu, dia perlu dibuktikan. Kalau betul tu betul, benda tu ada kadang, perlu dibuktikan. Macam sebelum ni kita ambil yang cincin apa, mata merah tu, memang ada pembuktian dia. Kita dah ambil keris, memang ada pembuktian dia. Kita transfer terus masuk dekat badan siapa punya keris tu. Terus tak sedar kan, kita nampak pembuktian dia. Tapi sebagai pesakit, korang akan jadi, secara sudut psikologi, sebagai seorang pesakit, korang jadi macam, aku nak baik ke aku nak simpan? Aku nak baik ke aku nak simpan? Sebenarnya korang, korang sebenarnya, sebenarnya korang memang tahu barang apa yang bermasalah. Korang mesti tahu barang apa yang bermasalah. Contoh ada 10 serika, serika lama kat rumah. Dalam masa yang sama ada 7 pedang. Dalam masa yang sama ada 10 keris. Sebenarnya kau tahu dah keris mana yang bermasalah. Faham tak? Jadi kau pun bagi semua kat perawat tu. Perawat tu kata semua bermasalah. Lebur lah kau. Yang 7-8 keris kau beli tadi, kau beli kat TikTok je. Yang turun-temurun ni satu je. Dah semua dia katanya benda tu masalah. Faham tak? Korang mesti tahu yang mana yang bermasalah sebenarnya. Cuma korang yang tak straight to the point, jadi masalah. Dia orang ambil untuk jual balik, ada yang buat jual beli tapi dia tak pakai muka dia orang, dia pakai perantara. Okey, macam contoh saya kolek, saya tak pakai muka saya untuk buat jual beli, saya suruh orang lain yang turun jualkan. Ada juga macam tu, ada yang simpan sebagai koleksi, ada juga perawat buat sebagai muzium. Nanti tak lama lagi dah penuh barang kat tempat dia, dia buat. Siapa nak datang tengok barang-barang mistik, sekali masuk RM10. Mungkinlah, mungkin tak ada lagi. Tapi mungkinlah. Ada yang buat sekadar koleksi. Yang tak buat koleksi aku saja. Bila dah rasa panas bahang je dekat pusat rawatan aku, mula aku nak bakar semua. Okey. Sebab kalau dia betul-betul faham konsep-konsep benda-benda yang berkadang, dia orang pun tak nak pegang, dia orang pun tak nak simpan. Kau faham tak? Dia jadi tak tenteram tau. Kalau kata benda tu memang jenis-jenis makan darah, kau pasak macam mana pun dia tetap nak darah. Tahu-tahu jap lagi kau pergi toilet, tangan kau dah berdarah. Tahu-tahu kau pergi ni, tangan kepala kau dah tiba-tiba luka. Benda berdarah dia mesti nak darah. Kau pasaklah dia macam mana pun. Faham? Sebab ada dua kategori. Ada kategori yang tak minat ataupun nak lepaskan untuk dia hilang kesakitan. Ada kategori yang cubaan untuk mengambil kadang-kadang yang hebat untuk menjadikan satu keuntungan. Faham tak? Ada orang dia ambil, dia tahu dah keris ni memang masalah tapi dia nak juga. Cuma dia ada keilmuan untuk menudukkan kadam tu ke macam mana ke untuk dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan. Cuma kategori macam mana lah. Kat situ nak kena perhatikan lah. Sekejap. Mana tadi? Ustaz, saya ada sanggul bunian. Mana tadi? Ustaz, saya ada sanggul bunian. Saya tak tahu nak buat apa. Pakailah. Mana tahu boleh masuk alam bunian.
kau masuk je macam ni, kau pakai sanggul tu, kau masuk hutan, lepas tu kau hilang, kau pakai, bila kau rasa kau nak balik, kau buka balik sanggul tu. Cukup dah tentu viral lah. Oi, ini hilang. Kan? Masuk dah hutan hilang pula. Semua datang, seluruh paranormal Malaysia semua turun. Habis tok bomo, tok pawang, habis semua turun. Dah kecoh, kau buanglah sanggul. Saya tak tahu benda tu untuk apa sebenarnya. Sebenarnya kamu ambil benda tu atas dasar apa? Setiap benda yang Allah Ta'ala jadikan tu ada kelebihan dia. Tetapi kesilapannya adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi tu disalahgunakan. Setiap surat dalam Al-Quran tu ada kelebihan masing-masing, tetapi surat-surat dalam Al-Quran itu disalahgunakan. Setiap amalan yang diberikan tu banyak manfaat, tetapi masalah dia bila kamu salah ertikan melalui hati kamu. Bila hati kamu terpesong, maka dia akan jadi problem. So saya nak katakan nak buat apa tu saya tak tahu, sebab saya barang-barang mistik ni saya kurang sikit. Saya tak menjurus kepada benda-benda macam tu. Sebab kalau saya fokus kepada benda tu, saya takut nanti saya akan jadi macam taksub kepada benda. Faham tak? Sampaikan batu Hajatul Aswad tu pun, kalau ikutkan siapa sahabat Nabi pun, dia kata sebab Nabi cium, maka aku cium. Kalau tidak, aku pun tak nak cium kau. Pada benda, mereka pun menolak benda ni. Kan? So kalau saya takut, sebab saya manusia, saya takut saya jadi macam taksub terhadap benda semata-mata. Saya tak nak macam tu. So lebih baik saya fokus pada benda yang sepatutnya. Okay. Cuma pemahaman saya, sanggul bunian ni banyaklah benda. Kalau perawat-perawat ataupun bomo-bomo ni banyak dia suka. Dia mistik ni sebab dia nak menzahirkan kadam. Setiap benda dia ada kadam masing-masing. So tinggal lagi dia panggil, dia akan tanya kelebihan kau apa, kau boleh buat scan tak? Ada setengah tu barang ni power. Sebenarnya bukan barang tu yang power, kadam yang di sebalik barang tu yang power. Okay, aku ambil kau ni, aku jamu kau scan, kau setuju tak? Kau buat macam ni boleh tak? Dan dia setuju, dia baru dia akan simpan benda tu. Faham tak? Setiap benda tu dia ada penjaga. Ataupun benda tu memang daripada turun-temurun memang dah ada. Perantara dia. Okay? So macam mana nak kena sanggul besok? Besok itu kena sanggul lah. Start rawatan besok kena sanggul. Saya nak tanya, kenapa kita buang saka batal perjanjian tapi saka itu datang balik? Sebenarnya macam ni, saka ni bila kamu dah buat pembatalan perjanjian, jumpa mana-mana perawat lah, dia ada dua sebab. Satu, batal perjanjian yang tidak cukup syarat. Semasa ambil penceritaan dia lain, semasa nak lepas penceritaan dia lain. Dan kebanyakan orang yang pergi rawatan saka, dia bukan pemilik. Jadi kau tak ada hak pun sebenarnya nak memutuskan perjanjian tersebut. Pasal tu perlu dikumpulkan. Kalau tengok betul-betul kaedah yang sebenar, yang betul-betul spesialis yang main saka ni, dia akan kumpulkan semua adik-adik. Dia nak tahu siapa pemilik yang sebenar-benarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila saka itu telah dibatalkan perjanjiannya, kesemua darah-darah yang terlibat dengan saka tersebut tidak boleh memikirkan tentang saka tersebut, kena positifkan diri, dan yang paling penting tidak boleh berharap terhadap saka tersebut. Andai kata masih berharap, dia akan datang kembali. Dan dia akan marah kepada perawat, kenapa kau nak singkirkan aku sedangkan ada keturunan aku yang masih nakkan aku. Faham tak maksud saya kat itu? Okay, so saya tak tahulah awak berada dalam kategori yang mana satu. Dan kebanyakan orang yang betul-betul nak buang saka ni memang complicated. Tiba-tiba akan ada bergaduh adik-beradik. Tiba-tiba ada salah seorang yang akan melarikan diri lah, tak nak balik. Tiba-tiba anak angkat lah, tiba-tiba dia akan jadi complicated. Memang dia akan buat sampai korang tak akan memisahkan dia orang. Dia akan buat macam tu. Okay, cuma kaedah tu pelbagai lah. Kalau baca contoh, kamu nak kurung ke, kamu nak masukkan dalam tong sampah ke, kamu nak siminkan saka tu ke, kamu nak letak atas pokok, itu kaedah saja. Itu kaedah. Daripada sudut pemikiran, kamu tidak boleh memikirkan tentang dia. Andai kata kamu berfikir macam contoh lah. Contoh saya ada hantu raya. Contoh saya ni ada hantu raya. Andai kata kamu berfikir saja, hantu saya akan terus pergi. Walaupun saya tak tahu. Macam contoh mamu tak puas hati dengan saya, dia geram dengan saya ke apa benda ke, apa bos ni tak guna lah buah ni. Dia terdetik saja, benda yang ada kat saya ni akan terus pergi kat mamu. Walaupun saya tak tahu. Sebab apa? Perjanjian dia menjaga. Perjanjian dia menjaga keturunan dia. Jangan siapa-siapa pun usik. Pasal tu kalau korang dah tahu orang yang memang ada hantu raya ke apa benda, sebaik-baiknya korang jauhkan diri lah. Okay, sebaik-baiknya jauhkan diri.
Sinta-sinta orang yang belum hantu raya aku dah banyak bagi tahu. Korang boleh tengok juga VTT-VTT perawat lain. Sebab sekarang ni tengah ni kan aku salah sebut kan, kecoh lagi kan, dah ada canggih je. Siapa yang pakai baju sama je kan, aku yang kena. Okay, cari VTT-VTT orang lain dah tengok. Banyak orang dah bagi pemahaman tentang macam mana kita nak tahu orang tu ada memiliki hantu raya. Tak susah pun sebenarnya. Okay, penampilan berjubah, bersongkok dan sebagainya, kau tak boleh cakap dia tak ada hantu raya. Banyak je kes-kes yang kita dapat kesan mereka memiliki perkara tersebut, dan dia cukup pandai memanipulasi fikiran orang. Orang jadi macam terus boleh ikut kata-kata dia. Itu permainan biasanya hantu raya. CCTV, CCTV. Pasal apa CCTV? Jaga CCTV sensitif kan. CCTV sensitif, tak boleh. Tak ada benda ni, tak akan keluar. Benda ni tak ada. Waalaikumsalam, yang mana berikan salam. Kalau saka tu tak ganggu kita, boleh je biarkan. Boleh je biarkan je lah. Nanti dia akan ganggu pada orang yang betul-betul dia nak. Apabila dia nak duduk pada orang yang betul-betul dia nak, dia akan ganggu. Dia akan start mengganggu sampai orang tu menerima dia. Itu yang kadang-kadang kena jumpa dengan orang yang pandai untuk terima dulu pun boleh. Kaedah tu macam-macam. Ada setengah ni suruh terima dulu. Lepas terima tu baru dia deal balik. Dia game balik. Itu kaedah saja. Dia macam-macam teknik. Yang penting lepas kita dah buat pemutusan dan buat pemisahan, paling penting kamu memang tak boleh memikirkan tentang dia. Kamu tak boleh merasakan satu kehilangan. Kalau kamu merasakan satu kehilangan, kamu rasa sedih dan sebagainya, benda tu dia akan muncul dan dia akan attack perawat. Itu yang perawat-perawat kadang-kadang dia buang saka, dia orang yang kena attack. Kenapa kau nak buang aku? Sedangkan keturunan aku masih nakkan aku. Kau siapa? Bukan kau yang buat perjanjian dengan aku. Kau tak payah sibuk. Tu yang kadang-kadang dia nak lawan juga, dia yang kena bedal. Dia yang kena bedal. Sama ada saka ataupun sama ada gangguan sihir, selepas kamu dapatkan rawatan, kamu memang kena belajar positifkan minda kamu. Memang kamu kena belajar positif kat minda. Sangat-sangat penting benda tu. Nak cuba sabar-sabar tu tak apa. Jika dah buat keputusan, adakah zaka akan damping lagi? Jika dah buat keputusan, adakah zaka boleh mendamping lagi? Bolehlah dengan apa yang saya bagi tahu tadi, yang saya maklumkan tadi tu. Boleh tak dia menghadirkan diri? Bolehlah. Kalau kamu masih berkeinginan ataupun keturunan kamu masih berkeinginan, dia boleh munculkan diri. Dia memang akan datang. Mamu hilang. Tak tahu punya dia pun. Hai terus. Terkejut aku. Saka. Saka memang. Macam mana nak positifkan diri? Menidakkan, menolak dan menidakkan. Macam mana, walaupun kamu tahu benda tu cuba nak kacau kamu ke apa dia, kamu menolak. Sebab apa? Bangsa-bangsa jin ni kalau dia nak masuk dalam badan kita, first kali dia akan kuasai minda kita dulu. Tetapi kalau kamu boleh belajar positifkan diri, kamu menolak, lama-lama dia pun akan jadi fed up. Dia menganggap kamu tak berminat. Tak berminat tu kamu kena tunjukkan, bukan kamu aku tak minat lah kat kau. Aku tak minat lah kat kau. Tak boleh. Kau kena tunjukkan yang kau tak berminat. So memang kena positifkan diri. Tapi tak mudah lah. Tak mudah. Benda tu bukanlah perkara yang mudah. So bila korang dah dapatkan rawatan ke apa benda untuk positifkan diri, masa fikiran korang dah mula okey, dah mula tenang apa semua, masa tu korang kena positifkan minda tu. Walaupun tak mudah, kena hadapi juga. Tapi nak buat macam mana kan? Macam mana benda tu kita dah, bukan kita yang nak. Benda-benda ni pun kadang-kadang Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku pada kita pun bersebab. Okay, ada sebab-sebab dia. Tapi janganlah kau pergi susun lah, pergi inilah. Dia jadi mengarut-ngarut lah. Benda sepatutnya kita jauhkan, tapi kita yang mendekatkan. Atas alasan sebab kita mengejarkan kelebihan yang ada pada benda tersebut. Sebab orang Melayu kita dia jadi macam tu. Dia mengejarkan. Apa kelebihan. Kelebihan yang ada pada benda tersebut. So dia rasa bila dia kuasai, dia rasa dia paling terkuat. Memang orang Melayu kita ni memang kejam macam tu. Paling terkuat strategi untuk jadi kaya raya dengan menggunakan
cincin, dengan menggunakan perkakas-perkakas. Memang orang Melayu kita daripada dulu lagi memang dah terbawa-bawa daripada zaman Jepun, daripada zaman British. Pasal tu kita ni selalu mundur ke belakang, kan? Kita memang mudah taksub pada benda-benda macam tu. Jangan bawakan budaya agama lain dalam agama kita. Makna dia besar tau. Jangan bawakan budaya agama lain dalam agama kita. Makna dia cukup mendalam. Cara berubat busung letik kat kiri kanan. Cara berubat busung kena berdepan kan. Nak kena tengok busung jenis macam mana. Busung jenis macam mana, betul ke tak betul busung. Kadang-kadang masalah hati. Perut dah besar katanya busung, kan? Nak kena tengok betul ke tak betul busung. Kalau akan nak tengok macam mana yang betul-betul busung tu, pergi kat saya punya YouTube, nanti akan tengok kat sana. Yang kes kita merawat busung tu, bila kita baca tu apa jadi kat perut dia. Tapi akak janganlah, jangan tengok YouTube saya akak gelak-gelak, kan? Itu saya yang bagi suasana tu jadi gelak. Sebenarnya suasana tu seram, kan? Suasana korang tengok dekat dalam live dengan berdepan, dengan dekat pusat rawatan, berbeza banyak. Oh, kalau kau tengok dia jerit tu, kalau dia punya jerit tu aku rasa satu bangunan, sampai bangunan sebelah boleh dengar tu dia orang punya jerit tu. Aku pun kadang-kadang, aduh. Kadang-kadang kita merawat tengah-tengah malam, kan? Pukul 2 pagi, 3 pagi kadang-kadang dia menjerit. Cuma nasib aku baik, kat kawasan aku tu semua banyak bangla je. Kalau kata orang Melayu, aku ingat aku dah kena kapak lah. Sebab bangla dia tahu aku siapa kat situ. Jadi dia orang tak pernah cakap banyak. Itu tengah rawat lah. Jangan-jangan gaduh-gaduh. Jangan diam-diam-diam. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Tutup mulut, tutup mulut. You kalau lantun satu kali, nanti kita tak boleh duduk sini lagi. Kan? Cuma dia hormat lah. Dia ada hormat sikit lah. So, macam mana kita nak buat siang? Kena cuba tu lah. Kita dalam proses untuk bawa ke siang lah sebenarnya, kan. Cuma tu lah, aku daripada zaman bujang lagi lah. Memang aku ni memang otak aku aktif kalau malam-malam. Malam, yes. Aktif tu lain. Macam mana? Masing-masing punya ni, kan. Aktif tu memang malam. Kalau malam tu dia lain macam si aktif dia. Tapi tengoklah macam mana, kan. Dah tua-tua ni mungkin nak kena bawa jugalah ke siang. Tapi tengoklah tahap keaktifan otak tu macam mana. Dia nak jatuhkan ustaz. Lama dah saya follow, 3-4 bulan dah. Kecil besar je saya tengok janggut tu. Tak apa Zam, saya okey je. Saya sebenarnya bukan janggut je nak jatuhkan saya. Tak ada janggut boleh jatuhkan saya. Ramai. Dia biasanya ramai. Dia orang memang ada grouping-grouping dia. Tapi soalnya sekarang ni, kalau saya jatuh sekalipun, saya rasa tak ada apa pun sebenarnya. Saya rasa okey je. Sebab macam Zam pun mengenali saya. Saya pun ada perniagaan-perniagaan lain juga. Kan? Saya pun tak tahu apa benda yang... Tak tahulah. Biarlah dia orang nak jatuh ke nak naik ke, saya okey je. Okey, dah nampak muka dah. Okey, ada gigi ya. Agaknya tak ada gigi, ada gigi muda lagi. Sabar. Nanti tak ada gigi nanti aku bagi tahu. Okey, bukan kita nak mention gigi sangat. Bukan kita tidak menidakkan Allah Taala, tak ada. Kita faham benda tu. Itu sudut psikologi saja. Okey, dengan saya memang ada kepakaran sikit lah tentang psikologi-psikologi ni. Cara orang menjawab soalan, cara orang ketakutan, cara orang membalas balik dengan memberikan persoalan-persoalan bodoh. Kita ada skill benda tu. Okay? Saya ada skill macam tu. Tapi saya sentiasa mendoakan kebaikan buat semua. Cuma yang saya nasihatkan kepada yang tak ada gigi tu, nak melantun lebih pun boleh, saya on je, tak ada masalah. Kalau tak nak melantun lebih, rawat je macam biasa. Saya tak kata pun awak bukan perawat. Saya tak kata pun awak tak boleh merawat. Sebab saya tak boleh kata macam tu, sebab saya tak duduk dengan awak. Saya pun tak kenal awak siapa. Okay.
Tinggal lagi awak jangan mereka-reka cerita yang tak ada. Kalau awak nak jatuhkan saya, satu je cara. Awak buktikan rawatan awak tu betul-betul berkesan. InsyaAllah ramai orang akan pergi ke awak. Itu je cerita dia kan. Buktikan kesungguhan itu. Alhamdulillah insyaAllah Allah Ta'ala tu akan dorong. Orang yang hadir daripada kita ni, Allah Ta'ala yang mengizinkan hati mereka untuk datang. Okey, jangan takut. Saya ada 60,000 orang pesakit yang saya memang tak boleh nak buka WhatsApp. Tanyalah dengan mamu, siapa yang pernah datang pusat rawatan boleh? Pesakit saya pun tahu, nampak. Macam mana aku nak balas ni 60,000 orang macam ni? Saya nak balas pun tak tahu kan. Tak perlulah kau risaukan tentang ada pesakit ataupun tidak, kan? Kalau kamu ada keilmuan yang Allah Ta'ala bagi dan sebagainya, insyaAllah benda tu akan muncul. Banyak je orang tak ada TikTok pun, ramai je yang banyak je pesakit, okey je. Kan, cuma jangan mereka-reka cerita yang bukan-bukan. Dan jangan pergi rampas-rampas barang orang kan. Itu yang orang marah. Cuba barang kau pula kita rampas-rampas, tidak ada apa-apa pembuktian, kita main sebat, main belasah je, cakap ada kadam, ada itulah, ada inilah. Kuncinya sebab merah mata. Mungkin penjualan tinggi ataupun semua pesakit datang, semua orang ada barang Edeka. Lagi sakit hati contoh kan. Lagi merah mata. Okey, mungkin sakit hati. Kalau kita ada perasaan sakit hati tu normal sebagai manusia. Manusia ni tidak sempurna. Memang Allah Ta'ala jadikan kau mesti akan ada macam ni, macam ni, macam ni. Banyakkanlah istighfar supaya sakit hati kau akan hilang. Saya pun ada perasaan sakit hati. Mamu pun akan ada perasaan sakit hati, iri hati. Semua orang ada benda tu. Semua ada. Tetapi cuba kita istiqomah supaya kita kena fikir macam mana pun orang mesti sampai juga kat kita. Macam mana pun mesti akan sampai-sampai, mesti sampai. Bila kita terengah, kita mesti jadi tak syok. Kan? So kita psycho lah. Kita psycho nak tengok lantun lah. Tiba-tiba ayam hitam dah jadi ayam putih. Kan? Tapi kalau kami yang duduk dalam bidang keperawatan, kami tahu kalau setakat ayam putih tu mana kata bukan Tok Bomo ke ataupun ilmu hitam yang buang. Kan? Itu mungkin kau gaduh dengan bini ke apa, kau mungkin bini kau tercampak ayam kat luar je. Orang kalau nak sihir tak pakai ayam putih. Kan? Okay? So rakaman pun tak ada. Sampai kesudah kita menantikan pun tak ada kan. Adakah Edeka cakap pasal 100,000 tu nak tunjuk duit? Tak ada. Orang pun tahu saya senang ke tak senang. Bukan kita nak tunjuk kita kaya ke apa benda. Itu sudut psikologi saja. Manusia akan tewas dengan wang. Manusia akan tewas dengan wang. Kalau dia betul-betul ada, sekejap dia terus BTT tu dah naik lah. Saya tengah potong ayam. Kejap dia zoom. Kena 100,000, confirm CCTV tak boleh zoom. Dia akan panggil Cina sampai zoom lah. Dia punya muka kasi clear lah. Terus boleh zoom kan. Saya pakai AI kan? Dia kalau pakai AI pun tak ada masalah. Kita minta hard copy. Hard copy mana boleh AI. Dia keluarkan hard copy. AI kita pun boleh tahu benda tu AI. Pergerakan, cara percakapan. AI tu kita boleh trace. Cuma ramai orang yang tak tahu benda AI ni. Jadi macam orang kampung tak tahu. Wuih, betul lah. Dia tu. Kalau macam kita nak tahu sistem AI tu. Macam contoh siapa Khairul Amin kena kan. Kita tengok video tu pun tahu dah. Ini memang AI. Yeah. Kita dah tahu dah. Kan? Cuma orang yang tak tahu, yelah kan. Okay? Tapi kalau dah melampau sangat, Edeka tak datang dengan ayah hitam. InsyaAllah Edeka akan terpacak di depan rumah. Bukan pakai saka. Diri sendiri yang sampai. Sebab nak tahu juga apa yang menggelupur sangat kan. Saya jenis macam tu. Saya jenis simple. Orang yang kenal saya tahulah. Ada banyak lagi sebenarnya pertuduhan yang kena kat saya. Saya ni seorang samsing lah. Apa benda lah. Masa kalau aku samsing pun masa tu dia tak ada. Mana dia tahu aku samsing tak samsing. Bukan aku kacau pun keluarga dia. Aku terbalikkan meja. Kan? Samsing mesti ada sebab. Saya kalau melantun tu mesti ada sebab bang kakak. Kalau tak ada apa, saya pun tak ada. Bukan kata saya, dia pun sama. Sama-sama lah lelaki. Bukanlah kata samsing, dia mempertegakkan benda. Kenapa mesti nak sampaikan cerita yang tak wujud? Okay? Cerita yang tak wujud. Mungkin boleh jadi pesakit bawa cerita. Mungkin, wallahualam, mungkin pesakit bawa cerita semata-mata. Kan? Mungkin perkara tu benar pun kita pun susah nak cakap. Kan? Cuma kalau kata perkara itu benar, tak perlulah kamu nak teruk sangat nak membuktikan pun tak apa, saya okey je. Jangan ulang lagi. Faham? Sebab bila saya lantun macam ni, akan ada orang yang pergi dan orang akan buat rakaman tu untuk saya. Kamu kena faham satu, yang pergi-pergi kat kamu tu ramai juga pentaksub saya, cuma dia orang tak dapat jumpa dengan saya je. Kan? So berhati-hati. Jadi
Lebih baik macam contoh ada pesakit. Biasalah kalau dia datang merawat ni, dia akan sebut macam-macam perawat. Cukup sekadar kita tegur, saya bantu apa yang saya dapat kesan. Mungkin perawat lain banyak dah dibantu, saya tak tahu. Dah cukup macam tu, dah secure dah. Kau pun tak payah pening kepala, kau pun tak merosakkan hati dan perasaan kau. Okay, sebab saya pun biasa je, pesakit datang sebut nama ni, sebut nama ni, sebut saya dah jumpa ni. Saya cakap kakak tu, tak apalah kak, apa yang saya kesan yang tu yang saya rawat. Mungkin ada perawat yang dah bantu kakak kan, saya pun tak tahu sebab saya tak ada sekali dengan kakak masa tu, saya mana nak tahu kan. Jangan kita overclaim, kita jangan overclaim. Okay, ha, macam tu juga dengan sistem tilik, jangan overclaim. Kau sebab benda tu kau sekadar firasat yang tak semestinya benda tu tepat. Okay, tak semestinya benda tu tepat. Okay. Okay, janganlah marah pasal kita punya view tinggi dan sebagainya. Saya pun tak tahu kenapa bila selah ramai berbenur masuk, saya tak tahu bang kakak. Okay, saya pun tak tahu kenapa. Padahal rawatan saya main-main je kot, gelak-gelak, ketawa-ketawa. Jadi macam orang cakap berlakon kot. Memang banyak duit aku nak bayar berlakon datang hari-hari. Tak lama lagi aku nak jadi producer kan. Aku banyak nak bayar pelakon hari-hari kan. Tapi pelakon-pelakon ni mana kata nak jadi pelakon tu, kena masuk booking mamu eh. Dia nak jadi pelakon dia masuk booking eh. Kan. Okey. Aduh, macam-macam hal. Sebab korang tak nampak, tak pernah tengok kelainan. Tapi sekarang dah mula kan, ramai kan, semua dah buat lawak kan. Dulu mana ada. Kan? Dulu kalau orang silat, semua tiba-tiba dia, tak ada. Sekarang semua dah buat lawak dah. Semua terikut-ikut kan. Bagus tak benda tu? Baguslah sebab salah satu kita mendidik minda kita supaya tak takut pada bangsa jin. Dan semua perkara kita tak boleh sangkutkan dengan jin tu tadi. Dan kalau kita semakin berani dengan jin ni tadi, mereka akan pening. Aku buat macam ni, dia orang gelak. Aku buat macam ni, dia tak percaya. Aku dah baling, kursi dah bergoyang-goyang, mereka tak percaya juga. Lahanat betul, apa lagi aku nak buat ni? Aku bagi rumah panas, dia spraynya bagi sejuk. Kan? Sebab taktik tu kita dah tahu, kita belajar, dia cuba kita buat. Aku baru nak masuk dalam badan dia, dah dimandinya limau pula. Musibah betul, selalu dulu 3-4 hari baru dapat jumpa perawat. Ni dia orang sus, dia orang sendiri potong limau, mandi limau. Lama-lama dia pun fed up. Okay, so lama-lama orang yang nak hantar sihir pun, dia pun fed up juga kan. Nak suruh si apa ni, Nurul ni tidur tak bangun-bangun. Aku tengok hari-hari dia pergi kerja, rupanya rasa tak sedar badan, dia potong limau. Baca apa ikut step, jin pun jadi fed up. Paranormal pun tak boleh cari makan sebab ada para tak normal buat lawak. Macam paranormal memang 100% kita tahu benda tu konten. Aku pun saya dah maklum dah benda tu konten. Janganlah taksub, sebab taksub jadi kau terbawa, minda kau rosak tau. Kau terbawa, minda kau boleh rosak. Itu yang kadang-kadang rumah kau tak ada pocong, kau nampak pocong sebab paranormal tu cakap pasal pocong kau pun ilusi. Ada lah pocong kat rumah, ada lah, dia terbawa-bawa minda kita. Yeah, macam saya ada sudut psikologi, pejam mata boleh sampai Mekah. Itu sudut psikologi tu. Padahal kau tak kat Mekah, kau masih duduk kat sini. Tiba-tiba kau boleh sampai Mekah, kau pejam mata, cuba bayangkan Mekah. Kau tiba-tiba nampak Kaabah. Kalau kita fokus betul-betul, kita tiba-tiba nampak Kaabah. Tiba-tiba kita nampak orang tawaf. Tiba-tiba, sebab selalu sangat tengok VTT orang makan dekat restoran mewah nampak Kaabah. Tiba-tiba nampak kau pula tengah makan restoran mewah nampak Kaabah kat bawah. Kan terbawa minda kita. Kita terbawa minda kita tu. Lima tahun kena sihir pemisah, kemungkinan boleh buang tak ustaz? Apa pun minta pada Allah Ta'ala dulu. Sebab sesuatu benda yang berlaku tu Allah Ta'ala punya kuasa. Kemudian minta Allah Ta'ala pertemukan dengan orang yang boleh bantu. Satu orang kalau dia tak berjaya bantu awak, jumpa orang yang kedua. Tak boleh jumpa orang yang ketiga. Untuk menyelamatkan rumah tangga awak, hak awak untuk menyelamatkan. Okey, jangan berharap kepada perawat saja. Awak juga kena bantu diri awak. Awak kena bantu diri awak juga. Okey. Tuan Nazam, macam mana ke? Saya dah up SDT dah. Alhamdulillah dah semakin okey. Lama juga aku sampai nak terlelap rumah dia semalam. Kan? Lewat juga saya pergi rumah dia semalam. Pukul berapa lah. Saya sampai nak terlelap dah kan. Tapi sebagai seorang sahabat kita, tengok sahabat kita dah makin okey semua, alhamdulillah kita pun rasa seronok. Saya rasa seronok, happy lah. Cuma macam saya rasa wife dia pun dah up BTT kan. Dia pun ada sampaikan kat saya juga. Cuma saya malah nak ulas lah, biar dia orang yang ulas lah.
Boleh tengok dekat wife Azam, dia pun ada, dia menyampaikan kat saya macam ni, macam ni, macam ni. Saya cakap, kalau tak suka, kena cakap sesuatu. Itu dia. Sebab manusia ni kadang-kadang tak faham. Kita takut kita dipergunakan je. Okay? So, saya tak tahulah, yang tu biarlah diorang yang tanggungjawab. Saya sebagai sahabat, saya ada free dan kelapangan, saya melihat. Saya pun cakap kalau ada apa perlu bantuan ke apa benda, bagi tahu Zam kan. Sebab macam contoh, daripada kewangan, saya rasa kewangan mungkin okey lah. Saya rasa diorang tak ada masalah, diorang semua okey lah. Setakat ni semua okey lah. Semua alhamdulillah dalam dalam keadaan terkawal. Cuma kita bagi tahu lah, kalau kau pergi kat sini Mahazam, cuba kau pergi kat sini. Yang mana kita tahu, kita just bagi tahu. Kau cuba pergi kat sini Zam. Sebab aku ada pengalaman juga kat sini contoh. Dia pun cubalah yang mana yang terbaik untuk dia. Kita mohon bantu, berikan semangat. Dia kadang-kadang bila kawan-kawan datang di waktu kita sakit ni, Semangat tu lain, dia rasa lain. Macam adik-beradik kalau datang ni, sebab kita dah tahu tu memang adik-beradik kita. Tetapi kalau kita tengah sakit, sahabat-sahabat yang datang, kena pula sahabat pun bukanlah kenal. Saya tak kenal dia lama sangat pun. Saya rasa saya jumpa dia, saya rasa dua tiga kali je lah saya jumpa dengan dia. Cuma kami boleh touch hati kami tu sebab kebatinan dia tu. Saya suka dengan kebatinan dia. Okay, kebatinan dia tu bukan dilonjakkan menggunakan benda-benda yang merepek-repek. Dia hanya, kalau dia faham, kalau kata orang faham, dia akan faham lah. Kan? Dia akan faham. Itu je lah. Kan? So, bila bermain dengan kebatinan ni, memang dia ada risiko yang sangat tinggi. Jatuh-jatuh memang tersungkur lah. Tapi insyaAllah dia boleh naik balik. Dia boleh naik balik. Kita datang pun kita bagi semangat. Saya cakap bagi semangat, Zam, apa pun tak apa, kau rehat dulu, kau relax je dulu. InsyaAllah kan, mesti Allah Ta'ala bagi punya. Mesti okey balik kan. Kita bagi semangat lah. Okay, alhamdulillah. Setakat saya jumpa semalam, hari Sabtu, semalam. Setakat saya jumpa semalam, keadaan ni semakin baik. Muka pun dah okey, dah berseri balik. Lepas tu semangat pun okey balik dah kan, makin okey lah. Okay. Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, kenapa kita teriang-iang baru? Teriang-iang tu apa eh? Tahu? Teriang-iang baru. Apa, Ustaz, saya akan pantau terus. Dia silap gigi. Ramai yang pantau, ramai. Video hari ni saya dapat pun berapa banyak video sampai kat saya. Aku dah sampai balak. Hari ni aku bersihkan. Saya tengah membersihkan taman saya. Apa ni, pokok-pokok bunga kertas, buang daun. Memang dia akan makan masa kan. Jadi video masuk ni, aku jadi macam, aku nak tunggu video aku je. Yang lain-lain tu aku rasa buang masa je dah layan. Aku nak tunggu, mana yang kata video aku campak apa, campak ayam je kan. Sebab kita tahu memang, kita memang benda tu tak logik langsung kot. Kalau nak bercerita apa sakit. Tapi kalau kata ayam ada kat belakang rumah, yang ni Edika yang buang. Ay, gila kau kalau bagi statement macam tu, mana boleh. Kau pakai ilmu apa yang kau boleh ni lah. Masalah. Pasal tu kalau pertuduhan ilmu sihir ni di mahkamah tidak boleh diguna pakai. Kalau kau bawa ke mahkamah tak boleh diguna pakai. Macam contoh, ada orang hantar buhur kat rumah kau contoh. Ada orang sihirkan kau lah. Lepas tu kau cakap, saya mimpi lah yang sihir saya ni mamu. Kau bawa ke mahkamah. Orang tu gelak je kau. Ini akan gila ni kan. Tak boleh. Benda tu memang tak diguna pakai. Kan? Dia punya akta tu tak ada. Jangan terbawa sangat minda kita yang tak seberapa ataupun firasat kita, kono-kono kita yang paling terperawat sampai kita sekarang ni memfirasatkan orang. Sebab kadang-kadang firasat ni pun boleh jadi mainan jin juga, mainan iblis. Kita memfirasatkan orang pun kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang mainan jin juga. Kita tak boleh mengesahkan benda tu. Dan apabila kita tak boleh mengesahkan benda tu, sebaiknya kita serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau benda ni baling, ya Allah, untuk menyihirkan aku, ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah pada orang yang hantar sihir tersebut. Itu je lah, kita nak cakap lebih-lebih pun nak cakap macam mana. Okay, perawat tak ada gigi, dengar saya cakap dah bagi tahu tadi, kan. Nak macam mana pun saya okay je, kan. Tapi saya bukanlah jenis nak teruk-teruk sangat, kan. Sebab itu sekadar nasihat saya lah, peringatan saya saja, kan. So kalau dah tahu Edika ni jenis macam mana, so lain kali dengan pesakit awak, awak rawat je macam biasa. Jangan pandai-pandai tokok tambah cerita. Saya pun tak kenal awak, awak pun tak kenal saya. Rumah awak pun saya tak tahu. Main belasah-belasah cakap macam tu je, tak boleh. Okay, rawat je macam biasa. Saya tak kata awak bukan perawat ke, awak tak boleh merawat ke. Saya tak pernah kata, sebab saya tak mengenali pun diri awak.
Okey, kalau awak nak charge rawatan awak RM10,000 ke RM100,000 ke RM200,000 ke, itu awak punya pasal. Kan? Saya tak nak tahu pun. Cuma pesakit, kau jangan jangan moyan lah kalau dah kena macam tu dan kau setuju. Ha, so, bila kita bagi dalam video tu, sebelum nak pergi rumah orang, tanya dulu berapa mahar dia. Kan? Kalau tidak, nanti kau yang sakit. Okey? Kau yang sakit. Next, kita pindahkan pesakit kat Mamu. Naya, Mamu. Okey, Naya. Aduh, ya Allah. Eh, kau dua dah ni, Mamu. Ada lagi tak soalan? Okay, ramai. Mamu dia boleh tahan, eh. Tapi sebab sekarang TikTok punya ni memang dah lain macam, kan? View dia kontrol, kan? Kalau aku buat live sendiri, kan? Mesti dah dekat-dekat 1,000 dah sekarang ni. Tapi kalau macam dulu, tak ada, kan? Dulu sekarang ni macam dia kontrol kita punya. Sebab saya perasan benda ni, ramai orang tanya dengan saya, eh, Ustaz dah lama tak live ke? Ustaz dah lama tak ni ke? Padahal aku rasa ada je hari-hari aku live. Cuma kadang-kadang selang 2-3 hari macam tu je, kan? Rupanya dia tak dapat notification. Kan, tak dapat notification. Okay. Ada satu komen saya tengok kat saya. Ustaz, saya sebenarnya hormat. Saya respect lah dengan Ustaz. Cuma saya hilang respect bila saya nampak Ustaz masuk dekat live bergelik-gelik, dia kata. Awek bergelik-gelik. Dik, kau ni baru main TikTok ke, dik? Kau faham tak? Benda kalau FYP, orang tolak. Memanglah termasuk. Setan, kau ni macam... Macam mana? Aku boleh pilih ke? Aku nak tolak. Macam contoh kau tekan live laptop Mamu ni, kau tolak. Kau boleh pilih ke? Janganlah masuk yang terbuka aurat. Kau boleh pilih ke? Soalnya sekarang, yang kau duduk dekat dalam tu dah kenapa? Contoh sekarang, yang kau tu duduk dalam tu dah kenapa? Dia ada komen, saya tengok. Saya dulu saya respect Ustaz, tapi sejak saya tengok, dia ada sebut nama, saya tak ingat lah. Sejak saya tengok Ustaz masuk dalam live gilik-gilik tu, saya hilang respect kat Ustaz. Aku pun fikir, siapa punya live gilik-gilik aku masuk? Cuma yang banyak gilik-gilik ni, macam contoh kita live kan kita tolak. Dik, kalau aku gila-gilik, dik, aku tak ada duduk dalam live, dik, aku pergi karaoke. Kalau kat Kuala Lumpur ni, apa gilik yang tak ada, dik? Kan? Apa gilik yang tak ada, dik? Kau nak yang pakai seluar, tak pakai seluar. Kau nak pakai macam orang asli, semua ada, dik. Tapi bila duduk dalam TikTok ni, bila kau slide, dia termasuk. Adalah aku dah tahu. Kau nampak nama aku sebab ranking aku tu tinggi. Masuk je Edika Yusof, kan? Tidak, benda kita slide. Kalau aku laju slide pun, termasuk juga kat situ, kan? Aku dah macam mana? Aduh, pening aku kadang-kadang. Tak apalah, dik. Kau blok je lah aku, dik. Biar aku gilik sorang-sorang je lah. Dia yang ada kat dalam tu, dia tak tanya kenapa dalam tu. Aku yang kena. Kan? Macam-macam hal. Hey. Okay. Ikut kau lah, dik. Kau rasa aku positif lah. Kau rasa aku negatif pun ikut engkau lah. Aku okay. Tak ada. Kadang-kadang persoalan dia tanya tu, ada komen. Ini kita cerita benda-benda yang kelakar lah. Ada satu komen tu, saya pun tak tahu Pak Haji mana lah. Jaga sikit kata-kata. Eh, kau tak kena lagi. Cuba aku fitnahkan kau. Tengok jadi macam mana. Cuba aku fitnahkan kau. Aku ingat segala nama binatang kau keluar, kan? Dia kata, jaga sikit kata-kata. Awak tu perawat. Habis perawat kau ingat apa? Mufti ke? Oleh ulama ke? Ulama pun bodoh. Boleh je, tak ada apa pun. Sampai kat aku pula kena pula, kan? Jaga sikit. Kau tak kena, kan? Itu pun orang cakap masih bertapis lagi tu. Kalau kau kenal aku yang betul-betul, aku ingat tak cukup tanah kau dengar. Mendanah telinga kau. Masih bertapis lagi tu, guys. Saya suka tengok komen-komen. Macam ni punya orang pun ada. Macam ni pun ada. Kadang-kadang tanya. Dia tanya benda-benda macam. Dia tak tengok video tu sampai habis pun. Dia komen tu. Dia tak tengok pun sampai habis. Kan? Lepas tu ada komen tu jadi macam. Apa cerita, eh? Punya majal aku pun cerita. Dia bertanya apa cerita. Punya musibat. Kan? Punya musibat dia tanya apa cerita, kan? Macam-macam komen netizen. Okay. Macam saya masuk dekat live ni tadi. Bukan saya masuk live apa. Video yang sampai kat saya tadi pun macam tu juga. Saya tengok je komen-komen dia orang. Oh, macam ni rupanya, eh. Oh, saya tetap memberikan sokongan. Kau nak sokongan apa? Bukan kau yang kena fitnah. Aku yang kena fitnah. Apa yang kau nak sokong? Kau tengok je apa dia cakap dah lah. Tunggu je lah video tu keluar. Ada ke video aku buang ayam tu? Tak ada pun, tak keluar-keluar pun. Kan? Saya video yang keluar ayam, saya tak ada mention nama dia pun. Mana ada saya mention nama dia? Saya kata perang gaib je.
Memanglah kau tak mention nama aku, setan. Kau bagi tahu dengan pesakit kau, bukan kau bagi tahu dalam live. Alamak. Bawa lah keluar, bawa lah keluar. Pesakit tu keluar. Kau ingat aku bodoh ke? Kan takkanlah aku nak bawa dia keluar. Tempat rawatan kita orang CCTV ada depan, belakang, kiri, kanan. Boleh je kita keluarkan rakaman apa yang dia cakap. Kan? Bukan masalah besar pun bagi aku, kecil je. Belum lah kau blurkan semua muka dia, keluarkan apa yang dia cakap. Boleh je. Bukan, dia saja, dia bukan tak faham tau. Dia buat-buat tak faham. Dia bukan tak faham. Orang bukan bercakap dia buat VTT tu bagi tahu nama aku. Dia buat-buat macam bangang-bangang. Macam bangang-bangang macam kita tak mention nama dia. Kita tak mention, kita bagi tahu ada orang baling ayam. Kau cakap dengan pesakit, kau faham tak? Bukan kau mention, kau buat-buat tak faham je cerita dia. Again, buat-buat tak faham je. Kamu rampas barang orang, kalau kata barang rampasan kamu itu, kamu menipu orang, kamu akan tahu apa hukumnya. Orang ni pakai barang dapat kelegaan bagi mereka. Cuma mereka nak betul-betul sembuh, mereka datang ke rawat, dapat rawatan. Kamu fitnah barang-barang orang, orang tu pakai ada kelegaan, kamu tahu apa nasibnya. Faham tak? Ini kita, sebab saya orang muda lagi kan, cakap lebih-lebih kan, kata kita tak hormat orang tua. Tapi kalau kita nak orang muda hormat orang tua, orang tua pun kena hormat orang muda. Jangan ajar kami orang muda tak hormat orang tua. Faham tak? Okay. Masalah gigi ya. Itu sekarang ni Azam pula, bini Azam pula dah keluarkan statement tu kan. Itu saya tak tahulah kan. Itu sebab itu antara mereka lah kan. Antara saya itulah masalah dia kan. Tapi insyaAllah macam mana pun, macam mana pun saya akan dapat juga benda tu. Satu masa ni saya akan dapat. Mesti akan ada yang menyampaikan video barang-barang saya disita dan sebagainya. Mesti akan dapat insyaAllah. Kalau saya nak setting pun boleh je. Saya setting tak susah pun. Kita buat setting ni hal kecilnya saja. Kalau saya nak setting macam-macam cara saya boleh buat kan. Tapi insyaAllah akan ada yang menyampaikannya kan. Tapi kalau kamu rasa betul kamu dah buat, tak nak minta maaf kat saya pun tak apa, saya okey je. Tu nanti kita jawab kat akhirat lah. Cuma stopkan penipuan kamu tu dengan menghantar fitnah yang macam tu, stop. Sebab nanti banyak lagi dia kan. Kadang-kadang kita tengok dekat komen tu pun dah macam-macam dah kena kan. Macam-macam dah orang ni kan. Tasbih kena ni, yang ni kena, yang ni kena, habis semua kena. Dia bukan pusat rawatan saya, bukan pusat rawatan IK dia kena. Masalahnya habis semua, pusat rawatan lain pun kena juga. Semuanya habis dirampasnya. Cuma dekat dalam box tu pusat rawatan IK punya barang je banyak yang dimaklumkan oleh pesakit lah. Pusat rawatan IK punya barang je banyak yang dirampas. Pusat rawatan lain sekian-sekian nama, kalau aku sebut lagi jangan meroyan, habis semua. Yang dia rampas tu nama-nama besar je, biasa nama-nama yang ada nama. Ini ada kadam, pusat rawatan ni ada kadam, ini tok ada kadam, orang ni ada kadam, so, semuanya ada kadam, yang tak ada kadam ni seorang je. Kan? Semua yang aku pelik, pasal apa kau pakai baju tu satu je eh? Aku rasa aku hari-hari tukar baju bila berawat. Tapi kenapa kau pakai baju satu tu je? Kenapa kau pakai baju tu satu tu je, tak ada baju lain ke? Aku hari-hari baju tukar kejap, baju betak-betak. Besok aku baju belak-belak. Besok aku pakai coat. Besok aku pakai vest. Besok aku kau dah tengok aku pakai baju sama je. Hai. Cak beribu-ibu takkan. Tak mampu beli baju aku yang tak cak beribu. Baju aku semua tempah lah setan. Ha. Elok je. Ha. Boleh tukar-tukar. Renung-renungkan dan selamat beramal. Depan-depan tu. Jangan main api. Main api sekejap lagi sakit. Okay? Jangan main api. Kan? Tapi saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk semua. Saya marah-marah tapi saya
saya apa yang saya kena pun saya tetap mendoakan terbaik. Andai kata ada perlakuan-perlakuan yang tak betul pun kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah. Sebab saya bukan sesiapa pun. Saya pun manusia biasa. Mungkin satu masa saya pun akan melakukan kesilapan dan saya pun berharap orang lain mendoakan saya juga. Saya jadi macam tu, saya simple je. penat, bukan senang tau nak belajar. Gelak yang macam tu tau. Dia panggil gelak apa tu eh? Dia panggil gelak, aku tak tahu nama dia tapi gelak tu mahal tu nak belajar. Ada mata dia dalam, ada mata dia dalam. Tak, kalau ada mata di dalam pun masalahnya. Mata dia nak tolong dia merawat ke apa? Ha? Kalau ada mata-mata dekat dalam pun atau mata-mata seronok sangat. Seronok berbenar cakap kan, nanti tukar lah tuk baju, tukar-tukar lain lah. Tukar baju, tak petak ke. Pergi baju baru. Tukar-tukar lah, tukar-tukar lah. Kan, nampak sian, nampak. Bukan kata-kata susah berbenar tapi kenapa sama je kan? kalau ada mata-mata dalam ni nanti datang pusat rawatan. Kalau tak ada baju, saya bagi baju. Tak ada masalah, aku bagi baju. Boleh, baju boleh, polis boleh. Pun boleh, baju bomba pun boleh, baju askar. Sebab kita memang ada kilang baju untuk badan beruniform. Kita boleh bagi mana yang kita nak, kita boleh. Yang mana mata-mata tu kalau free, mereka datang pusat rawatan, kita bagi baju tu. Boleh, boleh. Yeah? Mata-mata ni kat mana-mana pun ada. Ulama' dengan ulama' pun habis bergaduh. Mata-mata ni pasal. Ulama' dengan ulama' ni kadang-kadang okey je. Mata-mata ni pasal jadi huara. Ustaz dengan ustaz ni kadang-kadang okey je. Dia orang pun tak kenal satu sama lain. Mata-mata ni pasal bagi kucak-kacir semua kan. Tapi persoalannya satu lah. Kalau mata-mata ni membawa satu benda yang ke arah tidak baik, kamu juga akan dipertanggungjawabkan nanti. Betul. Kamu juga akan dipertanggungjawabkan. Kamu takkan terlepas bang akak. Kamu fikirkan kamu, pahala kamu dah banyak kan. Tiba-tiba ada satu benda tu start dekat titian setan mustaka tu jatuh. Ui, nampak muka aku ke atas. Oh, kau ada cakap macam ni. Mana tahu kan. Banyak lagi benda berfaedah lah. Banyak lagi benda berfaedah yang kita boleh buat. Okay. Banyak benda yang berfaedah lagi. Tapi kalau mata-mata jenis macam seronok, dia okey, then okey-okey lah. Kita okey je, tak ada masalah pun. Yang kita tekankan benda tu saja. Okey, jangan reka-reka. Jangan buat macam tu kan. Kalau kamu nak letak rawatan kamu RM300,000 pun saya tak ada cakap apa kan, maruah kan. Angah, kau jangan murah-murah. Kau tak ada maruah ke apa rawatan murah-murah. Okey, kena letak lagi mahal, lagi bermaruah. Lagi murah, tak bermaruah. Macam aku dah tak bermaruah lah. Mamu tak bermaruah. Murah-murah tak bermaruah. Mahal-mahal lebih bermaruah. Aduh. Aduh, rupanya harga ni memainkan peranan maruah tak maruah. Baru lah. Terletak pada harga. Betul juga eh. Macam mana mamu? Kita jadual dah buka, kita boleh tak? Kita boleh tak tulis jadual tu harga diubah disebabkan maruah tinggi. Maruah tinggi. Termasuk maruah. Maruah, maruah. Macam kena rogol. Maruah, maruah. Tak ada termasuk maruah. Tak apalah. Macam mana ikutlah kan. Asalkan bahagianya sudahlah. Setakat ni pakai barang ustaz banyak dan tindak balas alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak dah feedback. InsyaAllah bang. Pasal tu kita tak goyang dan kita tak risau pun benda tu. Sebab feedback tu kita banyak kan. Ada kadang macam contoh kita keluarkan minyak sibu bisa, kita rasa benda tu untuk macam ni saja. Tapi ada feedback lain yang mengejutkan kita orang. Terutama bola antara orang yang pun mengejut, dia pun terkejut sebab dia editor saya, mamu, staff-staff saya terkejut. Rupanya boleh juga. Kita tak tahu pun. So kita buat kajian, kita mengkaji. Macam contoh enzima. Apa yang kena teruk enzima? Sakit enzima kan? Enzima. Kita tak pernah terfikir pasal enzima. Saya buat benda tu lebih pada buang buhur ataupun buang benda-benda yang melibatkan sihir daripada tubuh. Saya tak pernah terfikir pasal enzima. Lepas tu ada orang dia pakai enzima, okey. Lepas tu mungkin dia bercakap tu orang lain dengar, orang tu pakai okey. Ini pun okey, ini okey. Saya tak tahu. Secara jujurnya saya tak tahu. Boleh juga rupanya enzima. Ya, macam tu kat sabun. Kita fikir sabun tu biasa, tapi kita tahu dah benda pengisian yang kita masuk, kita tahu dah apa benda. Kan? Sampai tahap orang yang tak berak berapa lama, dia orang buat kaedah sendiri. Dia potongnya masuk kat bawah juga ni,
Pup boleh berak. Kita pun tak tahu benda tu. Eh, boleh rupanya. Kan? Macam contoh garam pagar. Garam pagar tu kita buat memang untuk pagar kedai atau pagar rumah. Tapi ada yang menggunakan tu, dia masuk dalam stokin. Lepas tu dia pakai stokin. Dia masuk ke garam dalam stokin, dia pijak. Kan? Kemudian dia kata lepas dia pijak, okey. Kita pun tak tahu. Kita tak pernah tahu pun kaedah ni. Tapi makna kata, Allah Ta'ala tu mengizinkan pikiran dia. Allah Ta'ala yang menggerakkan pikiran dia. Why not you buat something like this untuk melega? Mungkin dia berdoa. Ya Allah, aku sakit ni kaki aku. Ya Allah, aku tak tahan sungguh. Ya Allah, ya Allah, sakit sangat ni. Ya Allah, macam mana aku nak buat? Ya Allah, ya Tuhanku, dia memohon pada Allah Ta'ala. Dia minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggerakkan minda dia. Mungkin dia ternampak. Dia tak fikir pun benda tu untuk pagar rumah, pagar kedai. Dia pun ambil, dia masuk dalam stokin. Dia pijak terus, okey. Rezeki dia lah. Allah Ta'ala mengizinkan perkara tu berlaku. Bukan sebab produk saya ni ada malaikat jaga, tak ada. Allah Ta'ala yang mengizinkan benda tu berlaku, maka dia akan berlaku. Okey, dia mengizinkan benda tu. Tapi garam pagar memang padu ustaz, keluar kulit babi ke? Keluar kulit babi, Pak. Tu tanyalah tu Izno tu, saya Izno pun saya tak tahu siapa. Tanyalah tu, bukan kata kulit babi, ular pun keluar. Ada kita punya apa? Dekat teli kan. Tak ada rakaman. Rasanya yang keluar ular ni, rasa-rasa ada 2-3 video. Kalau saya tak silap pandang lah. Saya jarang dalam teli. Kadang-kadang berulah yang hantar video kat saya. Keluar ular. Saya rasa 2-3. Mana kata ular tu dah berapa lama duduk dalam rumah. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tetapi boleh tak jin menjelma sebagai ular? Boleh. Boleh. Memang ada. Jin akan menjelma binatang berbisa. Memang ada. Adakah yang keluar tu ular atau pembangsa jin? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan fikirkan. Itu namanya positifkan diri. Bila kamu dah pagar, ular keluar. Jangan kamu mikirkan, jin apa pula dia keluar. Tak payah. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu je, senang je. Itu kita belajar positifkan diri kita. Kalau kata keluar gitu, terima kasih ya Allah Tuhanku, terima kasih atas izinmu. Dah cukup. Alhamdulillah ya Allah, ular ni keluar daripada rumah. Tu serahkan kepada Allah Ta'ala terus. Bukan terima kasih Edika Yusof, tak payah. Serah kepada Allah Ta'ala. Dia yang mengizinkan benda tu. Sekurang-kurangnya anak kamu tak adalah kena patut ular, contoh. Kan? Sekurang-kurangnya kan. Siapa tak takut ular? Aku pun takut ular. Aku kalau ular kat sini aku pun cabut lari. Ya, siapa tak takut? Mesti takut lah kan benda tu ada. Ada bisa dan sebagainya kan. Ada juga yang itu yang kita live sekali. Satu akak yang selepas tabur garam dekat mesin basuh tu keluar ular. Yang sekali pernah live. Tak tahu pun juga. Ini tak tahu. Saya secara honestly, saya memang tak pernah pergi rumah orang. Saya pernah pergi beberapa rumah saja. Itu pun atas permintaan budak-budak saya yang memang dah tak boleh bangun. Saya tak mengenali Ibu Mamat ni. Antaranya Pawang Ular. Siapa pernah dengar nama Pawang Ular? Dia duduk di Ulu Langat. Kalau grup-grup Kelantan memang kenal. Saya sampai 3-4 orang datang jumpa. Bukan ahli keluarga dia, 3-4 orang datang ke ofis saya minta tolong masa tu. Dia dah tak sedar dah. Sampai habis perawat-perawat datang, dia terbalikkan meja. Saya cari video. Saya pernah naik VTT tu tapi kena ban. Kalau tengok VTT lama saya memang ada. Dia memang pawang ular. Dia ni macam orang yang boleh menundukkan ular. Ular-ular ni dia memang spesifik. Tapi dia ni macam ada kebajikan. Macam mana? Yang baju merah tu apa benda? Dia macam kebajikan anak-anak Kelantan dengan apa benda. Macam itulah. Dia ni kaya ada pangkat lah. Maksudnya macam itulah. Kemudian dia pergi dekat Pahang rasanya hantar misi bantuan banjir. Okey, dia pergi hantar misi bantuan banjir, lepas tu tak, saya pun ingat dengan lupa sama ada dia patahkan dahan ataupun dia bawa balik satu benda yang ada di Pahang. Antara itulah saya tak ingat lah, sebab dah lama jugaklah. So bila dia bawa tu terus dia jadi community lah, saya ingat rasanya kot yang baju merah tu kan. Kalau kenal pawang ular tu, tanyalah Edika, ada tak pernah Edika datang rumah dia kan, tanya. Sebab saya tak ramai saya pergi, bukan sebab dia pawang ular saya pergi. Sebab 2-3 orang budak-budak saya tolonglah bos. Dia ni banyak buat kebajikan. Saya ni mudah tersentuh bila seseorang yang diuji, dia ni banyak buat kebajikan. Saya rasa macam kalau aku tak tolong dia, kebajikan untuk masyarakat akan diblocking. Dah tak boleh buat dah. Saya punya fikiran lah. So bila 2-3 orang datang tu, tak apalah. So saya pergilah. So tu yang saya pergi kat rumah dia malam tu, saya pergi dengan budak-budak saya pergi. Okay. Maksud cerita tu kan. Yeah. Kita pergi. Lepas tu masa tu adalah perawat-perawat. Edika datang masa tu ke seluar jin. Perawat tu pandang aku atas bawah kan. Pandang atas bawah. Sebab kita turun dengan budak-budak. Dia ingat kita gangster. Ingat kita nak bakar rumah orang tu. Apa tak tahulah kan.
budak-budak aku biasalah muka-muka pengganas. Kita keluar daripada hutan kan, mungkin macam pengganas lah sikit. Lepas tu dia turun-turun tu, lepas tu dia kata dia nak rawat lah. Saya cakap dengan dia, saya kata, dia kata tanya datang buat apa. Saya kata dia orang minta tolong nak rawat. Bila aku cakap nak rawat tu, dia pandang aku lagi atas bawah. Aku cakap Bamat ni dah kenapa. Dia komplit lah, dia pakai kepiah. Kita memang style macam ni lah kan, turun-turun pun macam tu je lah. Apa tu, dia pakai kepiah, pakai jubah, pakai kain ridak dan sebagainya lah. Tapi janganlah pandang orang atas bawah. Kau tak kenal dalaman orang, kau pandang luar je masa tu kan. Lepas tu saya kata, awak datang tu apa? Dia kata dia datang untuk rawatan juga. Kalau dia tahu, awak pergi rawat lah dulu. Saya duduk luar. Tak apa, saya duduk luar lah tunggu kan. Lepas tu dia dah masuk rumah tu, dia keluar. Dia keluar, dah rawat ke? Tak apalah, kalau awak nak try, pergi dah try. Dia kata, aku masuk lah. Aku masuk, aku pergi. Aku cakap dalam hati aku sebelum masuk ke rumah dia, sebab video dah terbalik-terbalik meja ni dah sampai ke aku. Dalam hati aku cakap, dia kalau kau terbalik meja ke aku ni, aku mesti terbalikkan kau atas jalan. Dalam hati saya. Dia kalau jadi perawat ni, kau tak boleh takut. Jangan takut. Sebab kau tengok perawat lain yang kena terbalik meja, kau takut tak boleh. Aku dalam hati aku cakap, aku dah masuk dalam perjalanan nak masuk rumah dia tu, aku cakap dalam hati aku, kalau kau terbalikkan meja ke depan aku, aku mesti terbalikkan kau depan. Aku mesti terbalikkan kau atas jalan. Atau jalan raya, rumah dia depan tepi jalan je. Oh, mana kata kita cuba positifkan diri kita dengan kekuatan. Jadi padahal kita tak kuat mana pun, tapi kita positifkan kita dengan kekuatan. Sebab kalau kau tengok video dia terbalik meja, kau pun seram. Oh. Terbalik dia kejar perawat tu. Aku tengok video tu, aku cakap, biar betul ni kan. Tapi bila kita duduk dalam bidang perawat, benda-benda ni kita uji kita. Kita nak uji diri kita. Kita akan ambil kes-kes macam ni sebab kita nak uji kekuatan. Kekuatan minda kita, kekuatan kita dalam bidang rawatan, macam mana kita nak tundukkan bangsa jin tersebut, macam mana permainan penceritaan tersebut, kita akan belajar. Daripada situ kita akan belajar juga. Saya pergi-pergi, saya pegang dada dia. Aku cakap terus, kau nak keluar cara baik ke nak cara kasar? Saya pegang dada dia. Kau nak keluar cara baik ke nak cara kasar? Aku tak kira siapa pun kau dah kacau saudara. Aku, masa tu tak ada rukiah, tak ada apa pun. Bacalah, saya letak atas dada dia. Bismillahirrahmanirrahim, atas izinmu ya Allah. Aku tanya kau elok-elok, kau nak keluar cara baik ke cara kasar? Kalau kau nak main cara kasar, jom kita main cara kasar. Kalau kau nak ikut cara baik, keluar cara baik. Allah Ta'ala tu izinkan pesakit tu angguk. Aku jadi macam, ai, sebelum aku pergi, video macam-macam, terbalik meja, terbalik apa semua. Masa yang perawat yang sebelum aku masuk tu, kena jerit juga. Wah, dia jerit. Aku tak masuk, aku kat luar, dan kat luar. Oi, masa tu. Dia boleh angguk. Aku punya lega. Aku cakap, ya Allah tu aku, macam mana kau boleh bagi macam ni dia angguk. Dia pun bagi tangan. Aku pun retak benda tu, sap tarik dia. Aku pergi kat luar rumah, aku campak balik. Masa campak tu, ya Allah tuan ku, aku mohon ya Allah, jika tuan rumah ini tidak beradab ya Allah, aku mohon keampunan ya Allah. Dah kita lepaskan. Lepas tu saya panggil budak saya, urut-urut sikit badan dia apa semua, boleh bangun magagak. Padahal 6-7 hari dalam bawang tu tak boleh makan, tak boleh minum. Dia kalau makan macam tu, jadi macam rimau makan macam tu kan. Masa tu, tanyalah kalau siapa yang duduk kat langkah, tanya pawang ular. Ya, dia pawang ular kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, lepas daripada rawatan tu, dia macam sedar tak sedar lah, dia pun tak kenal saya. Dah lama tu, sampailah membawa ke saya buat jamuan hari raya kat rumah ni. Okay, saya cari siapa yang boleh buat kambing golek. So, saya tanya dengan budak saya lah, siapa-siapa lah boleh buat kambing golek? Bos panggil pawang ular lah buat kambing golek. Pawang ular mana pula? Kita dah lama dah tak ingat lah. Dia kata boleh buat kambing golek. Dia kata, lepas tu aku tanya dengan dia, mula dia letak berapa tu harga, tinggi jugalah. Lepas aku cakap, awak kenal tak saya siapa? Siapa ni lah? Tapi kita rasa macam suara ni macam, kita jadi apa? Hang, macam hang. Apa macam mana tak macam, aku tak tahu lah bahasa dia lah. Macam boleh. Boleh ngeng. Aku tak tahu lah. Macam boleh ngeng. Aku cakap, saya lah orang yang pernah merawat dekat rumah awak satu masa dulu. Sebab saya kalau pergi merawat, saya tak suka nak pergi-pergi rumah orang. Akulah rawat. Akulah yang rawat kau. Aku bukan jadi macam tu. Aku dah rawat, aku belah. Aku tak nak tahu dah pasal hidup kau. Mana kata kalau ada yang sampaikan berita kebaikan, makanya aku dapat berita kebaikan. Saya macam tu, style saya. Dah pergi, pam, saya belah lah kan. Saya tak ada pergi balik rumah macam mana, macam biasa lah, bayarlah apa yang patut ke apa, tak ada. Saya tak macam tu dulu. Okey, lepas tu dia pun cakap, saya rawat awak punya ni. Dia terperanjat lah, dia ucap terima kasih apa semua. Mana kata dah makan tahun, dah bertahun dah
baru dia tahu kan siapa yang last merawat. Saya adalah perawat terakhir yang merawat kat dia. Sebelum tu ada, saya ingat 7-8 orang kot. 7-8 orang. Tapi saya tak katalah 7-8 orang tu tak bagus. Mereka pun berusaha, cuma Allah Ta'ala tak izinkan. Wallah malam. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita pergi kat rumah orang tu, kadang-kadang semua bergantung pada niat. Niat ni, dia mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Untuk mendapatkan niat yang betul-betul ikhlas, bukan mudah. Sebab manusia itu tidak boleh mengukur keikhlasan tu. Keikhlasan tu, Allah Ta'ala saja yang boleh tahu. Kalau saya rasa saya pergi kat rumah dia, saya yang paling terikhlas dalam dunia, tak boleh. Sebab ikhlas tu saya tak boleh ukur. Saya tak boleh tahu yang aku nak pergi ni aku ikhlas ke tak. Walaupun aku merasakan diri aku ikhlas, aku tak boleh mengukur yang aku ni ikhlas. Sebab ikhlas tu hanya Allah Ta'ala je yang tahu benda tu. Faham tak? Ha, pasal tu niat tu, pasal tu dalam apa jua amalan, niat memang sangat-sangat penting. Niat tu memang peranan yang paling penting. Kamu baca ayat Quran, niat kamu tak betul, memang boleh tak wujudkan masa kadang? Boleh. Kamu niat, kamu buat amalan, kamu nak meriakkan diri, boleh tak bangsa kadam ni muncul? Boleh. Itu yang kadang-kadang, saya tak ada buat, saya amalan saya, benda-benda biasa je lah. Macam mana boleh ada kadam, sedar tak sedar sebenarnya? Dia bukan kata kadam, jin, syaitan yang membuatkan kita rasa riak, membuatkan kita rasa takbur. Dan ada bangsa-bangsa jin yang bila kita tengok keriakan tu dah makin menjadi-jadi, makanya dia akan terus menumpang dalam badan kita. Dan apabila kita berjumpa dengan perawat-perawat dan sebagainya, mereka kesan. Cuma mereka memakai ilham. Bila mereka scan memakai ilham, itu yang jawapan tu banyak. Ini saka lah, ini kadam ni lah, ini ni lah, ini ni. Padahal bila kita tanya soalan-soalan, dia tak tahu banyak benda pasal saka dan sebagainya, tapi dia ada mengamalkan ni. Tapi kena personal, mana kata dia kena luahkan habis. Baru kita tahu, sebenarnya tak tahulah Ustaz, bila saya amalkan ni, saya rasa macam bangga diri, saya rasa macam macam saya ni hebat, apa semua. Lepas tu saya dah rasa lain. So kita nampak kat situ dia berkaitan dengan niat kita. Nawaitu kita tu, dia dah jadi lain. Bila dia jadi lain, memang datang lah. Faham tak? Niat ni sangat-sangat penting. Kalau kamu nak ukur ikhlas, tak boleh. Ikhlas tu hanya Allah Ta'ala yang boleh mengukurkan. Tapi kita kena belajar macam mana kita nak jadi ikhlas. Walaupun kita tak ikhlas, kita kena buat sampai ikhlas. Tapi ikhlas tu kita tak tahu betul ke tak betul aku ikhlas. Allah Ta'ala yang tahu kau ikhlas ke tidak. Tapi nak dapat tahap tu boleh tak? Boleh, semua orang boleh. Cuma dapat kan tak dapat pun, Allah Ta'ala tu yang akan menentukan. Okay, so mana-mana 539 ni, mahal dia RM779. Ilmu ni mahal. Okay, saya ada maruah tau. Maruah dia. Maruah. Rupa je maruah ini semuanya wang ringgit. Di Malaysia maruah itu adalah wang ringgit semuanya. Itulah maruah. Ada wang ringgit. Wang ringgit semuanya. Siapa? Sempat. Aku yang tersakiti. Mestilah sempat. Sakit hati, sakit hati juga. Selit kena selit ya. Takkan nak serius je. Mana maunya Edika tak ada serius. Daripada pagi sampai petang kau nak serius je, kau dah kenapa kan? Kenalah dia gelak ketawa. Itu kan kehidupan. Gelak sikit, sedih sikit. Dia mainkan dalaman kita. Tiba-tiba kan aku masuk, aku automatik. Bila aku tiba-tiba kan dah masuk bab sedih, tiba-tiba dah masuk bab imaginasi. Kan aku tadi bawa kau dawatan aku yang tak tahu berapa tahun lepas jumpa dengan pawang ular kan. Cerita ular tu tak ada masuk, tapi dia memang pawang ular lah. Aku bawa lah masuk penceritaan tu, kau pun dah sampai kat langat. Lepas tu pup, aku bawa balik cerita pasal ikhlas. Masuklah sikit sakit hati. Mesti kena masuk sebab aku manusia. Aku kan malaikat. Kau tak apa malaikat. Aku manusia. Geram mesti ada. Cerita kambing tergantung. Cerita kambing pun masalah juga. Aku panggil orang datang beraya, aku tak pernah lagi tumbang kambing sampai 4 ekor. Mengalahkan orang kahwin. 2 pagi 2 malam tu tumbang kambing. Pagi tumbang, orang punya ramai datang sampai aku tak kenal pun datang. Siapa ni? Ustaz, ya ustaz. Masuklah. 2 ekor kambing, 2 ekor. Malam aku tumbang 4 ekor kan. Tapi saya memang seronok bila macam saya masa tu saya makan pun dah lewat, tapi saya seronok bila macam orang makan tu, kita seronok, hati kita seronok, macam hati kita seronok lah, saya seronok.
Kan? Tapi alhamdulillah lah, Allah Ta'ala mudah kan. Kau ingat last minute nak dapat kambing senang ke? Dua yang malam tu, saya cakap dengan budak saya, aku nak kambing dua ekor, aku tak kira macam mana pun cari sampai dapat. Okey bos, okey bos, okey bos. Aku pun tak tahu mana-mana. Daripada Putrajaya, yang siapa yang datang rumah terbuka saya tu, daripada Putrajaya tu, kambing dua ekor last tu. Mana kata dia boleh accept dalam keadaan yang sangat-sangat cepat lah. Itu daripada Putrajaya. Tapi yang kambing apa, yang pawang ular tu masak memang sedap. Memang saya tak nafikan memang sedap. Cuma yang Putrajaya tu tak adalah kata tak sedap, tak adalah kata sedap sangat, tengah-tengah, sebab dia nak peram tu kan makan masa. So dia memang kebetulan memang dia boleh adakan tu pun okey lah, alhamdulillah lah. Sedap juga. Yeah. Betul bang kakak. Maksud saya kat sini apabila kamu menjamu orang-orang yang beriman, kita tak tahu tau keimanan orang tu, kita tak boleh ukur tau. Kau jangan ingat kalau dia pakai semajin koyak-koyak dia tak beriman. Kita memang tak boleh ukur keimanan orang tu. Apabila kita menjamu makan pada orang-orang yang beriman, selagi mana dia melakukan kehidupan dia di jalan keredaan Allah Ta'ala, kamu juga akan dapat sedikit tempias daripada situ. Pasal tu, kalau hari Jumaat contoh, kalau korang ada masa dan rezeki yang lebih, kau beli pisang bang kak. Kau beli pisang, kau beli, pergi kat nasi kandar kalau ada duit lebih sikit, beli nasi kandar tu. Bukan kau nak beli satu masjid. Kau dapat beli 50 bungkus ke 30 bungkus pun tak apa, kau pergi letak je. Kalau rezeki kamu yang makan itu adalah orang-orang yang beriman, Allah Akbar. Kamu tengok kamu punya perubahan hidup macam mana secara tiba-tiba. Selagi mana benda yang masuk dah jadi darah daging ni, selagi itulah. Dia tak doakan kamu pun. Kan? Kalau dia doa pun doa makan contoh. Tetapi disebabkan atas rezeki yang kita berikan tu, rahmat tu, dengan kamu-kamu pun sedikit sebanyak dapat juga. Cubalah. Kalau kata tak mampu sangat pun, beli je lah bihun sekampik tu berapa kan. Maksudnya bini kau masak, kau pegangkan leher dia, kau masak sekarang kan. Kau tahu nak makan je. Sekarang ni aku nak pergi hantar makanan ni kat orang-orang yang beriman. Bukan rumah janda, orang-orang yang beriman contoh. Kau masak sekarang, dia masak, bungkus-bungkus kau hantar lah kan. Benda tak susah, cuma kita yang tak praktikkan benda tu. Kita tak praktikkan. Kalau kita praktikkan benda tu, dia jadi biasa lah. Kan, dia jadi kebiasaan. Pasal tu kamu tengok geng-geng mamak, kedai-kedai mamak. Kamu tahu tak pusat-pusat tahfiz, berapa banyak pusat tahfiz di bawah penjagaan mereka? Pusat-pusat tahfiz ni di bawah penjagaan mereka tau. Mana kata bilateral korang semua tak apa. Kita memang dia bayar zakat, ibaratnya macam bayar zakat perniagaan dia. Macam kami pusat rawatan, kami ada satu tahfiz di Johor yang kita akan sponsor. Kita ada pecah-pecah lah. Mana kata kau tengok mamak, masa tu dia orang susah nak jatuh. Kan? Yeah. Sentiasa ada orang, setiap hari kami malam Jumaat ada orang baca ke Yasin. Bukan sebab dah mati, tak ada. Dia bagi, mohon kepada Allah Ta'ala. Ni korang baca Yasin, dah mati je baca Yasin. Dia orang tak ada. Kan? Yeah. Tapi kena pilih lah yang mana yang kaya-kaya. Tahfiz dan kaya-kaya tu tak payahlah bagilah yang mana susah-susah. Banyak lagi yang susah-susah kan. Tapi kok macam mana pun, kalau kau nak mengkaji sangat tentang tahfiz tu pun payah juga sekarang ni. Niat kau kerana Allah Ta'ala je lah bagi, kerana Allah Ta'ala dah cukup, senang je. Okay, daripada kau bagi gift-gift cari antu, bukan dapat rahmat apa. Bukanlah kata kau tak beriman, beriman juga kan. Tapi bagilah pada orang yang betul-betul dia boleh gunakan benda tu untuk ke arah yang lebih manfaat kan. Yeah, ke arah manfaat. Betul tu ustaz, dia orang datang mengaji kat kedai. Dekat kedai, bukannya budak-budak tahfiz je datang mengaji. Kau pun kena mengaji juga. Okay, sebab kau yang berkendak. Okay, faham. Jangan kau suruh anak-anak tahfiz semua baca doa selamat. Cik nak pergi belakang jap. Nak sembang dengan paknya. Tak boleh. Dia tengah doa selamat, kau kena duduk kat situ sebab kau yang berkendak. Okay. Imam, ni bapaknya mati imam, tolong baca tahlil, baca apa ni, malam tu, bacakan ni tahlil. Kau duduk isap rokok kat luar, tak boleh. Kau sebagai anak ataupun kau sebagai ahli keluarga, kau yang kena mendoakan. Okay? Orang lain ni belum tentu sampai, tapi dijanjikan yang kau punya sendiri mesti sampai. Okay? Ini tak ada, dia suruhnya kita baca doa. Bertahlil, dia suruhnya kita duduk depan. Ustaz, tolong tahlil ni. Ya. Kau nak pergi mana? Saya nak sembang dengan kawan-kawan. Musibat betul ni, ada semua aku doakan bapak ni. Kau doa sendirilah bapak kau. Ya, kau tolong doa, kau tolong amin pun dah cukup baik lah. Ini tak ada lagi sembang dengan kawan-kawan ni. Musibat betul. Kan? Aku kalau macam tu, aku bangun je lantak kau lah kan. Lawak sikit-sikit. Dia auto kan? Saya kalau bercakap, dia automatik. Dia tak ada skrip.
Tapi atas rahmat Allah Ta'ala dia bagi. Mungkin mak saya dulu bagi saya makan Epetol, vitamin C. Nah, ni kalau orang kata vitamin C ni, mas makan dia otak dia laju je. Dia automatic. Okay, dia automatic. Okay, tak apa, sedekah je. InsyaAllah sedekah tu tak akan rugi. Tapi janganlah kau sedekah yang merugikan. Okay. Sedekah yang merugikan apa? Pergi bagi gigi berapu-rapu yang kau bagi gigi kan. Itu memang sedekah yang merugikan. Okay. Ada orang kadang-kadang marah saya, ustaz, kenapa ustaz pergi bagi dekat apa gift dekat janda ni? Janda ni penipu, apa semua. Maka kak, bukan semua orang diuji, bukan semua orang yang sanggup buat perkara-perkara mengapu dalam TikTok ni. Okay. Kadang-kadang mereka dah tak tahu apa, mereka terpaksa. Okay. Kita tengoklah air muka dia. Tapi terpulang kat korang lah, bukanlah kata kau sedekah kat janda ke apa, terpulang pada korang lah. Tapi saya ni jenis-jenis, bila kita tengok, kenapa kau sanggup sampai macam ni kan? Bila kita bagi tu, dia daripada macam tu, tiba-tiba menangis air mata dia. Ustaz, ustaz masuk live saya ni, ustaz bagi gigi macam ni, kau pergi beli makanan, beli makanan untuk anak-anak kau. Aku tahu kau sedang diuji, rumah tangga kau sedang diuji dan kau jadi macam ni, disebabkan kau nak dapatkan. Daripada kau jadi perempuan sundal, kau jadi perempuan-perempuan yang ke arah zina, sekurang-kurangnya bila kau buat macam ni, mungkin ada orang yang terbuka mata, dia bantu dan rezeki kau. Kan? Berapa banyak dekat luar sana yang lepas bercerai jadi apa? Jadi macam-macam. Maka ke arah yang tidak baik. Tapi nak macam mana, dan nasib dia macam tu. Tapi nasib dia tu kadang-kadang dia sendiri yang membawa ke situ kan. Tapi kadang-kadang tak ada pilihan, dengan ekonomi teruk macam ni. Macam-macam lah. Kalau kau pergi dekat tempat-tempat bandar, Bang Kakak, macam-macam lah yang jadi pada masyarakat. Cuma semua orang tutup mata. Semua tak mampu nak buat berlebihan, tutup mata. Kan? Macam-macam, Bang Kakak. Diorang yang kadang-kadang jadi teruk-teruk macam tu, kadang-kadang bukan diorang nak tau jadi macam tu. Tapi diorang dah tak ada pilihan. Mereka tak tahu macam mana nak buat dah, sampai tahap jadi macam tu. Kan? Pasal tu, kita jangan tiba-tiba kau nak herdik orang tu, kau nak ni, jangan. Sebab kau tak tahu, hanya dia je yang tahu. Walaupun dia jahat macam mana pun, kita doa, Ya Allah, atas rahmatmu, Ya Allah, apa yang tak bahagia pada hidup dia, Ya Allah, yang kau berikan kebahagiaan pada hidup dia. Atas rahmatmu, Ya Allah. Allah Ta'ala tu yang akan membolak-balikkan hati dia. Allah Ta'ala tu yang akan memberikan rezeki pada diri dia. Kita tak tahu. Satu orang yang bergelar jutawan, satu orang yang bergelar orang kaya, kadang-kadang dia tak pernah terfikir pun yang dia boleh jadi macam tu. Dia pun, macam mana aku boleh jadi macam ni? Ada orang yang berusaha untuk jadi macam tu tapi tak dapat-dapat. Tak dapat, ya. Ada orang, dia molong-molong, gila-gila, tapi dia tak dapat pun. Ada orang macam relax-relax, santai-santai, pupuk, dia dah, tiba-tiba je dah jadi macam tu. Sebab itu semua atas izin Allah Ta'ala. Okay? Semua atas izin Allah Ta'ala. Saya seru semua orang, malam ni pergi tidur sekarang, angin lalu. Angin lalu ni kalau kata lain santau. So santau dah memberikan satu sepatah dua kata, saya minta orang yang ada dalam live ni pergi tidur sekarang. Bagus juga santau datang time-time macam ni. Sebab jam pun dah menunjukkan 2.47 pagi. Baguslah santau tu. Okay. So apa pun, saya undur diri dululah. Okay, ada sikit nanti kita buat live lagi. Okay, jumpa lagi semua. Terima kasih banyak Mamu, terima kasih banyak Sharifah. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan sokongan. Saya memang tegas, saya memang garang, tapi saya banyak psikologi. Untuk membuka sesuatu perkara, kita perlukan psikologi. Kita tak boleh lurus membabi buta. Sebab apa? Babi tidak akan mengaku yang dia buta. Sejujurnya babi tidak akan bagi tahu dengan orang yang dia buta, walaupun hidup dia menyondol, tetapi dia tak akan bagi tahu yang dia itu buta. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okay, bye bye.